Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family Prize Path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle! Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family Prize Path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle! Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward,
we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle.
Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and Yo, teman-teman semua, welcome di first match kita of the day. Perkenalkan, aku Sams dari Ren Events Official yang akan menemani kalian untuk match kita kali ini di hari kita yang keempat, last day of the game. Kayaknya kita sudah sampai di tahap final di mana kita bisa lihat harusnya nih. Di tahap final kali ini, teman-teman dari 19 tim yang siap bertarung sudah berkumpul menjadi digabung di salah satu final stage yang ada, di mana mungkin kalau kita lihat saja inilah final stage kita yang pertama di Rangel, di mana kalau kita lihat dari garis zona. Untuk intermezzo teman-teman, sebelum itu perkenalkan saya Samuel dari event sekali lagi yang akan menjadi caster kalian dan akan menjadi teman kalian di match kita yang pertama sampai yang kelima. Ya teman-teman, awal kata gue mau ucapin welcome dulu ke semuanya yang udah join, dimana mungkin gue berharap nanti kita bisa mingle well sampai match kita yang terakhir atau match kita yang kelima. Tapi kalau kita lihat sekarang, nampaknya dari tim 3 dan banyak tim sudah mulai turun ke bagian mereka masing-masing, lebih tepatnya juga zona sudah bergerak menutup ke bawah, dan nampaknya ke arah bawah sanalah zona akan bergerak. SMB menjadi salah satu kota yang sudah berhasil dicangkup dari zona kita yang pertama. Tetapi kita lihat teman-teman what happen yang sejatinya, karena di arah samping sana udah ada sebuah kill message yang cukup barbar. Tapi sebentar teman-teman, kita lihat terlebih dahulu di arah mana adanya peperangan, di mana mungkin sebentar kita lihat dari arah school, kita lihat dari seorang leap, di mana tadi kita lihat ya seorang player, yaitu seorang I'm God Zaxis mendapatkan satu buah player. Dari tim 14 sudah menjelaskan betapa barbarnya mereka pada kala ini. Tetapi harus kita lihat bahwa dari serang Zaxis masih coba menahan di bagian rumah depan, dimana nampaknya serang Zaxis menjadi salah satu player menahan, karena di seberang dia sadar ada tim 10 dan juga ada tim 11. Dimana mungkin kalau kita lihat dari tim 10, yaitu ada tim AP7 Bulu-Bulu RB, dimana teman-teman kalau emang support timnya boleh dong langsung di komen aja di kolom komentar, dan nanti biar bisa kita sorot, bisa kita tonton bareng-bareng. Dimana sebentar bisa kita lihat di sini AP7 Bulu-Bulu masih saja melawan TPP Gaming Hellboy, dan Raizu Jago juga masih sedikit terpencar di arah bagian school dan belakang. Tetapi untuk seorang AP7 Bulu-Bulu RB kayaknya di match kali ini berada di posisi yang cukup apes, karena berada di posisi apartemen bukanlah posisi yang cukup menguntungkan. Tetapi di bawah ini udah ditungguin sama anak hoki yang memang
akan nungguin mereka di bagian school sana, di mana school juga sebagai bonus akan menjadi hot drop kita untuk match kita yang kali ini. Dimana juga tentunya kalau kita lihat dari bagian belakang sana, seorang Hoki Rex masih menang di bagian belakang. Tetapi kita lihat saja apakah mereka betul-betul bisa menang, karena kalau kita lihat juga dari seorang Rex sudah mendapatkan satu buah gasoline explosion di bagian depan, di mana kita lihat saja dengan seorang AP7 bulu-bulu langsung close combat ke bagian depan dan nampaknya gagal. Sudah bulu-bulu menjadi salah satu player dicari, tapi nampaknya tidak bisa. Hellboy di bagian belakang tidak bisa menyelamatkan pergerakan yang lawan tim 11, tapi di arah lain ternyata tim 11 menjadi salah satu tim yang memang bisa kita bilang unggul ya teman-teman. Dimana mungkin kita lihat saja pada match kita yang kali ini lebih tepat ya, untuk tim 11 sudah mengamankan 2 buah poin eliminasi dengan hanya ada 1 buah player saja yang emang terpulangkan ke arah lobby, dimana tentunya ini akan menjadi sebuah gerbang yang cukup baik juga untuk membuka. Dimana di arah lain kita bisa lihat bahwa seorang Aim God Renzi menjadi sebuah palang pintu juga untuk tim 14 membuka jalan ke bagian klasemen. Udah mulai ngekill-ngekill lagi untuk area kali ini, harusnya udah mulai dikuasain oleh anak-anak Aim God dari tim 14, dimana tentunya kalau kita lihat dari serang Aim God udah mendapatkan 2 buah poin eliminasi. Tetapi tidak boleh sesantai itu, karena dari arah atas sana masih ada anak-anak Hoki, dan juga gak anak-anak Hoki aja yang ada, ternyata masih ada 3 tim, yaitu lebih tepatnya Hoki, Aim God, dan anak-anak AP7. Dimana kalau kita lihat AP7 di sini, Hellboy menjadi last man standing yang ada, di mana nampaknya last man standing ini belum mendapatkan kill apa-apa ya guys. Jadi harusnya kalau emang nanti doi mati nih, Hellboy mati, harusnya sih bisa mendapatkan sebuah perjalanan yang begitu mantap. Tapi sebentar, karena kalau kita lihat dari tim 11 tadi mampu mendapatkan satu buah player yang terpulang ke area lobby. Kita lihat Foxy tadi sudah diamankan begitu saja. Skyblue masih menahan di bagian atas, tidak mau terlalu gegabah di sini. Tetapi kita bisa lihat dari arah belakang sana, Skyblue masih mengulur waktu di bagian atas. Tapi kalau kita lihat seorang Renzi masih ingin melawan sebuah kokangan bom ke bagian depan, dimana mungkin tentunya kita lihat di sini seorang Renzi akan melakukan sebuah kokangan bom, akan memantulkan ke bagian depan dan nampaknya belum dapat. Tapi nampaknya kita lihat dari arah belakang, Renzi belum bisa mendapatkan sebuah pergerakan dengan cukup ciamik, dimana nampaknya kalau kita lihat dari arah atas sana, Hoki Rex ST7 menjadi salah satu player yang memang tinggal menahan di bagian atas saja. Dimana tentunya kita lihat ini bukanlah sebuah pergerakan yang cukup baik. Tetapi kalau kita lihat Rex ST7 menjadi sebuah player yang memang tersisa sendiri di bagian atas. Dari seorang Rex ST7 nampaknya agak sedikit pressure, apalagi kalau kita lihat dari tim Aim God yang sekarang itu sudah cukup mendominasi. Tapi kalau kita lihat di sini nampaknya seorang Zaxis juga masih menahan leap, sadar tidak sadar masih menahan untuk bagian atas. Pelan-pelan akan maju ke bagian depan, tapi nampaknya kayaknya ada sebuah pergerakan dan nampaknya Leap and Friends bakal mendapatkan lead of the match di match kita yang pertama di malam hari ini. Menyisakan 18 tim, satu tim sudah dipulangkan dari lobby, yaitu lebih tepatnya untuk tim 11, tim Hoki. Dan nampaknya feeling gua sih ada satu tim lagi yang nyusul, yaitu tim AP7, dimana kalau kita lihat juga Hellboy menjadi last man standing mereka lagi-lagi. Sedari tadi Hellboy masih aja mencari kesempatan dalam kesempitan untuk melawan sebuah defensif. Tapi kalau kita lihat juga dari arah belakang sana, Draxi sudah punya sebuah pergerakan. Leap juga sudah mulai masuk, di mana Hellboy akan melempar satu buah molly ke bagian depan. A nice show, tapi nampaknya kita lihat juga dari arah belakang, Leap akan melawan sebuah pergerakan yang bakal dilempar ke bagian dalam. Tapi nampaknya belum masuk, tapi betul sekali dari saudara Leap akan mendapatkan satu buah player dari tim AP7, dimana di match kali ini nampaknya school menjadi sangat berdarah di tangan tim Aim God Esports. Dimana congratulations buat tim Aim God yang bisa meratakan 2 buah tim di bagian awal-awal game match kita kali ini. Tapi tentunya perang tidak hanya terjadi di sana,
karena cukup apa ya, karena cukup ramai untuk match kali ini. Tetapi sebentar teman-teman, kita nih bakal mencari dulu siapa yang akan berperang lagi. Tapi kalau kita lihat saja, izinkan kita buat berpindah teman-teman. Di mana kalau kita lihat di sini ada seorang Aura Senjasari. Wih, senja gitu namanya, Aura Senjasari yang melawan sebuah pergerakan, tapi nampaknya terkena dari arah belakang. Di mana nampaknya this is not a good idea, udah terkena dari arah belakang sana, akan mencoba untuk menahan begitu saja. Tetapi kalau kita lihat malah dari bagian belakang si tim 16 ini agak sedikit menjadi red flag. Kenapa? Karena nampaknya tiba-tiba akan di dan harusnya dapat satu, tapi akan di backup oleh seorang Shoyo 666. Tapi nampaknya dari tim 19 bakal masih mendapatkan sebuah pergerakan di bagian depan, dimana tentunya kalau kita lihat tersisa seorang IDK WDOP dan juga nampaknya IndiQ Bear Boy sudah terpulangkan ke lobby. Woody menjadi last man standing yang ada, tidak mau berbuat aneh-aneh, tinggal menahan di bagian depan. Tetapi ini kayaknya sih agak sedikit tricky, karena memang untuk match yang kali ini tim 16 harus cukup berhati-hati, nggak boleh terlalu terpuruk, mengingat juga sumber daya manusia yang terbatas. Akan kita lihat saja, IDK akan mencoba healing terlebih dahulu. Tetapi nampaknya kita lihat di sini dari seorang Birong masih saja melakukan sebuah nading atau melakukan sebuah oppressing fire ke bagian atas, tapi seharusnya kurang efektif karena memang seorang Indili atau gue lupa seorang player itu menang di bagian bawah. Dan nampaknya akan ada burst day attack di sana, tetapi dapat satu, nice sekali, tapi Noisy bakal coba bergerak ke bagian atas. Seharusnya mereka sih nggak terlalu gegabah, karena kalau emang gegabah ini bisa bahaya. Kita lihat step-stepnya udah mulai kedengeran, ada yang mau lompat, tapi nampaknya kita lihat di sini dari seorang Noisy masih cukup aman, masih cukup santai. Kita lihat dari arah belakang akan langsung di suspect shoot, tapi nampaknya predict shoot dari seorang Noisy kebaca stepnya dari arah belakang. What a play, sebuah pergerakan atau permainan cukup baik di sini kita lihat, di mana tentunya tim 19 bisa menjadi salah satu tim yang cukup barbar atau cukup gigi untuk match kita yang kali ini. Tetapi tidak hanya di sini peperangannya, di arah lain juga masih ada peperangan tentu ya dari tim MGOT yang tadi kita lihat berperang sekilas di tempat yang sebelumnya. Tapi nampaknya kita lihat di sini akan ada one on one situation, terkena bom, terkena banyak sekali micro attacks dari arah kiri dan kanan, membuat seorang Renzi kurang sedikit fokus mengarahkan S12 kayaknya kepada tim 5, sebuah tempat yang begitu mematikan. Tapi dari arah belakang juga dari anak-anak MGOT betul-betul menunjukkan aimnya sangat menyakitkan, karena kalau kita lihat di sini Zakis udah mendapatkan satu buah player di bagian depan, langsung di end begitu saja. Follow up shoot indeed diberikan, tapi nampaknya dari seorang Lip juga masih harus mempertimbangkan pergerakan yang memang ada di depan, dimana tentunya kalau kita lihat di sini dari seorang MGOT Lip masih saja cukup santai, masih saja memantau pergerakan di arah belakang dengan cukup chill. Tapi kalau bisa kita lihat juga harusnya kita bisa berpindah ke arah seorang Zaxis sih, karena dari tadi Zaxis tidak berhenti intinya memberikan sebuah suppressing fire. Tapi kayaknya MGOT yang tadi menjadi apa ya pemilik kebon school kini agak harus hati-hati sekarang sih, karena memang mereka itu tinggal sedikit playernya, mereka tidak bisa bergerak terlalu luasa. Dan nampaknya as you know zona udah mulai menutup lagi ya guys ya, dimana mungkin ya inilah nampaknya tim 14, sebuah tim yang memang sedang menahan di bagian belakang sana. Dari anak-anak Mighty juga tadi sudah mulai bergerak, tetapi ya seperti itulah, tersisa satu buah player saja yang tertinggal dari bagian belakang, di mana nampaknya kita lihat Mighty King masih melakukan sebuah pergerakan. Tetapi tentunya kalau kita lihat juga di bagian belakang sana, Fightras tidak bisa berbuat begitu banyak. Tetapi sebelum itu kita akan memberikan sebuah map fit, di mana kalau kita lihat di sini map fitnya adalah wow cukup berat ya. Itu tadi kaget anjay, ini masih ada yang di belakang guys kayaknya. Ini masih ada yang di luar zona, 1, 2 tim. Tetapi yang udah di dalam zona itu cukup banyak. Dan tapi menempukan di bagian dalam zona kayaknya sih itu cukup berat, dimana
Nampaknya kalau kita lihat saja tadi udah ada yang terkena knockdown, tetapi nampaknya ini bisa menjadi lampu hijau karena kita lihat nampaknya dari tim 18, aduh, malah tiba-tiba kena surprise attack dari bagian belakang sana. Dimana mungkin kalau kita lihat di sini, kita lihat Frost Lucas sudah cukup aman di bagian atas, harusnya sudah mulai masuk comfort zone, tapi enggak. Nades demi Nades bakal lontarkan oleh tim 18. Ryan dari tim 18 akan coba dibalas juga oleh seorang Lucas. Lucas giving Nades to the bottom, udah mulai memberikan satu Nades ke bagian bawah, tetapi kayaknya Nades-nya hanya bisa memberikan splash damage-nya cukup baik, kan? Tetapi ada follow-up shoot dari arah lain yang bisa mengenakan seorang boom Ryan KZ. Tapi nampaknya di arah atas juga dari arah lain di sini kita lihat dari Indy Q Barbie, di mana Barbie nampaknya bisalah menjadi salah satu player yang akan bergerak ke bagian depan. Kayaknya dari mereka menjadi salah satu player juga yang akan bergerak maju ke arah depan sana, sudah mulai memberikan pressure ke arah tim 18. Tapi gue yakin ini tim 18, yakinnya gue ya, ini malah banyak yang tarik. Mulai kalau kita lihat Ryan di NB itu saja, dan Zona yang sudah bergerak seperti ini, di mana tentunya kalau kita lihat Zona sudah cukup barbar nampaknya, teman-teman. Kita akan berpindah juga sebentar lagi ke arah lain, karena memang ini FWSR fun fact, peperangan terjadi di mana-mana banget. Tapi kalau kita lihat juga, ya bisa saja kita berpindah langsung ke arah tim Astrum Deus Trial, di mana nampaknya kalau kita lihat ada seorang adik Cipeng Super Gen Hoki. Wih, Hoki kah, guys? Dan Fuck Girl. Kayaknya ini apakah roster baru? Gua enggak tahu. Tapi tadi ada Bang Arzi sih di dalam apa? Di dalam grup tersebut. Tapi harusnya enggak tahu apakah ini line up terbaru dari Astrum Deus, we don't know. Tapi harusnya ini sih keras, karena di game kita yang kali ini mereka masih cukup kuat dengan 4 player yang tersisa. Masih dengan 4 player, mereka nih udah cukup mengguncang dengan 3 buah poin eliminasi yang mereka panen di bagian awal-awal. Dimana for your information, kita tahu di sini untuk turnamen kali ini prize poolnya itu kalau nggak salah ada di berapa ya, 400.000 rupiah. Jadi teman-teman semua nih pasti kalau main jangan setengah-setengah, jangan 50-50, karena pasti apa ya, pasti GG gitu, guys. Jangan gimana-gimana. Tapi kalau kita lihat tadi, Fakel Whale mendapatkan sebuah vision ke bagian tim tuan rumah, yaitu tim Fine, di mana cukup kaget karena nampaknya tadi ternyata cukup dekat juga pergerakannya. Tapi tapi sayangnya dari mereka ini tidak ada pergerakan gimana-gimana. Tapi teman-teman di arah lain juga kita bisa lihat di sini nampaknya berpindah dari tim 21 ke 19. Kita bisa melihat bahwa ada tim Biro atau tim NKL yang berada depan sana. Tapi nampaknya kita lihat betul sekali Birong bakal coba bergerak ke bagian depan sana. Birong menjadi salah satu player yang harus berhati-hati, akan mengecek salah satu playernya, yaitu seorang Jason dan Zelvrin. Dimana nampaknya kita lihat di sini dari arah belakang Zelvrin bakal pelan-pelan bergerak. Tapi nampaknya kita lihat fake need dilakukan. Tapi harusnya gue, kalau seorang Zelvrin ini lebih berani maju ke bagian depan, harusnya sih seorang Zelvrin ini bisa harusnya nyelik-nyelik player dari tim 19. Tapi nampaknya kita lihat menggunakan sebuah adrenaline syringe, masih saja melakukan sebuah boosting-boosting, nggak mau terlalu gegabah, masih santai, slow pace gameplay dilakukan oleh tim NKL. Tapi dari tim 19 harus cukup kritis permainannya, karena memang jika mereka tidak bergerak ke bagian depan, ini dari tim 19 susah untuk masuk ke bagian zona, mengingat juga hanya ada 2 orang yang tersisa. Ini sih akan menjadi pair yang cukup cukup baru. Tapi nampaknya kita lihat kalau di bagian belakang sana seorang NKL Bennett kalau nggak salah udah ditugaskan untuk menahan pergerakan mereka. Zelvrin dan Bennett, 2 buah duo dari Nakoda Kapal Laut Esports atau NKL Esports, bakal menahan di bagian belakang. Dan tentunya kalau kita lihat di bagian belakang sana, Birong 666 masih saja lagi-lagi stagnan, tidak bisa bergerak ke bagian mana-mana. Tapi nampaknya ternyata ia sudah menggunakan sebuah kapal. Tapi nampaknya harusnya dari seorang Zelvrin ada sebuah spray di sana, dan nampaknya kita lihat betul sekali dari seorang Zelvrin, Birong langsung saja terbelan ke Lobby. One word elimination. Ya, eliminasi yang cukup worth it nampaknya di bagian match kita yang awal-awal, di mana nampaknya Verifier menjadi salah satu kota yang belum ditinggalkan oleh tim 4. Tapi nampaknya sudah cukup baik, karena juga kita lihat zona sebentar lagi pasti akan berjalan, di mana tentunya jika memang kita akan berpindah ke arah lain, kita ini kalau mau berpindah sekali ini ke pulau seberang, karena kalau kita lihat dari anak-anak A1 di sini nampak ya Pugo, apa itu?
Ogot X, ya, dari sana Ogot X juga masih melakukan sebuah pergerakan di belakang. Tapi nampaknya ini Ogot X harus berhati-hati, karena betul sekali Bennett menjadi salah satu player NKL yang tadi memberikan sebuah suppressing shots di sana. Dan nampaknya dari anak-anak Ewan pun agak sedikit tricked. Dan nampaknya cukup baik, one knock is gotten. Satu knock didapatkan dari tim 14, masih saja juga melakukan sebuah pergerakan pada match kita yang kali ini, di mana tentunya kalau kita lihat juga di arah bawah, ternyata kalah close combat, langsung dibantai habis-habisan oleh tim NKL di sini, menjadikan mereka bulan-bulanan yang cocok. Tapi nampaknya di area belakang sana ada seorang Frost X Lucas di sini, mereka harus berhati-hati akan melawan seorang Krustor. What happened? Bakal ditangkap begitu saja secara mudah. Tetapi dari area belakang sana Lucas bakal take a breath terlebih dahulu, karena dia tidak tahu ini banyak sekali blind spot yang harus ia jaga untuk match kita yang kali ini. Tapi kalau memang kita lihat, harusnya di depan ia sadar ada anak-anak dari anak-anak Imgod, di mana Zaxis menjadi salah satu player yang harusnya melawan close combat di bagian depan sana, close combat. Dan nampaknya Lucas cukup on point pergerakannya, dapat satu, dapat dua, dan nampaknya it's a clutch dari seorang Prosex Lucas dari slot 15, cukup keras untuk match kita yang kali ini. Sebuah tembakannya cukup on point dan tidak pernah mengecewakan. Tetapi di mana mungkin kita lihat Lucas ternyata bisa mendapatkan sebuah surprising attack dari tim 4. Dan nampaknya dari tim 4 atau dari tim NKL malah mendapatkan sebuah timing yang lebih tepat untuk mereka bisa mengambil sebuah player yang berada di pesisir tadi, supaya tadi cukup mantap lah, nggak begitu fair buat eliminate-nya. Di mana mungkin juga kita lihat dari bagian lain, kita bisa lihat di sini dari seorang Mende dan kawan-kawan, kita bisa lihat dari arah belakang yang sana tim Fine di sini masih cukup aman, tetapi berpindah lagi ke arah NKL Binet, di mana mungkin kalau kita lihat saja dari seorang NKL Binet masih saja melakukan sebuah pergerakan. Tetapi kalau kita lihat dari arah Jason, nampaknya harusnya udah mulai sadar bahwa tim 21 adalah sebuah tim yang sudah ada di bagian depan sana dari tim Aditrial, di mana mungkin kita lihat saja warga keluaran HD di sini harusnya ada di kolom live chat. Tapi nampaknya kita lihat ya, dari anak-anak adik sendiri belum ada yang melawan sebuah pergerakan untuk melakukan ofensif maupun defensif. Tapi nampaknya kita lihat saja, ofensif tipis-tipis sudah kelihatan. Harusnya dari seorang Ipong berhati-hati saja, masih melakukan sebuah pergerakan ke bagian atas, needs dikokang dan harusnya memanfaatkan sebuah needs yang cukup baik. Di sana ada Ipong mendapatkan satu, tapi nampaknya Ipong overpick di area belakang sana. Fuck Girl Will masih juga menahan Zelfrin, sudah mulai transport di bagian belakang, tapi harus cukup hati-hati dengan sebuah baginya yang sudah agak sedikit limited ruang geraknya, mengingat dari baginya ini sudah cukup bonyok ya guys ya, ternyata sudah cukup bonyok dan sudah cukup udah ada yang kempes nih ban ya, sorry. Tapi nampaknya juga kita bisa lihat dari bagian lain, nampaknya dari seorang Super Jin juga guys, nggak mau terlalu gimana. Kita lihat juga dari area Aura No Ice guys, nggak bisa berbuat apa-apa lagi buat save mereka. Kalau Jason pun sudah mulai termakan zona, di mana nampaknya zona kali ini sudah menjadi zona yang cukup pedas, DPS zona menjadi sangat sakit sekali. Tapi nampaknya kita lihat saja dari sana Zalvin bisa mendapatkan satu buah spray down ke bagian depan. Lucky shot di sini, tapi kita nggak tahu apakah dari anak-anak NKL bisa survive dengan begitu lama. Karena kalau kita lihat di sini dari anak-anak NKL sudah terspot di bagian depan, dan anak-anak AD juga tidak bisa begitu lama menahan. Tentunya dari tim 21 AD Factor Well masih saja bergerak di bagian belakang, masih ingin melakukan reset. Tetapi jika memang kita berpindah ke bagian lain atau ke bagian atas, kita bisa lihat dari anak-anak Fine harusnya ada yang cukup deket-deket. Tapi kalau kita lihat juga nih dari anak-anak Fight tim 18, akhirnya nih kita pindah lagi, kita lihat harusnya mereka dekat dengan seorang SBR Kane. Tapi harusnya Kane bisa mendapatkan sebuah tempat yang cukup aman, sebuah cekungan di bagian bawah yang harusnya mereka tidak spot. Tapi tentunya Nate dari seorang Fight Raps tadi bisa mendapatkan satu wobbler di bagian depan. Tetapi nampaknya kita lihat harusnya tim 21 sudah sadar, Dilsey itu open banget, harusnya bakal di spray down, dapat satu, nice banget Dilsey, offside di bagian belakang, malah cosplay jadi cacing kermi, dimana nampaknya zone
closing sudah berjalan sekarang. Playzone has restricted. Tapi nampaknya kita lihat harus hati-hati dari tim AD. Mereka semua cuman bisa apa ya? Cuman bisa berharap bahwa dari mereka ini masih bisa survive tipis-tipis, karena feeling gua enggak sih. Mereka semua kayaknya udah terlalu barbar di sini teman-teman. Ampe kong kali kong nih kalau emang bisa survive nih hoki-hoki parah. Kita lihat saja dari seorang Fakil apakah bisa? Oh, ternyata masih ternyata masih bisa, tapi tidak begitu lama karena dari arah belakang ada satu buah player FN, yaitu FN Demon One SWR. Dimana tentunya teman-teman kita lihat lagi dari arah lain, kita bisa lihat dari serang Aran KC pun sudah terspot tadinya. Dimana Jeff juga di bagian belakang menjadi salah satu player yang melawan sebuah pergerakan. Tapi tentunya juga kita lihat dari serang Demon FN, Jeff bisa memulang bisa dipulang ke lobby oleh seorang Demon dengan sebegitu mudahnya. Sebuah perang saudara yang kembali terjadi, tim Fine melawan tim Fine tadi. Tetapi kalau kita lihat di arah lain, harus seorang Fight Raps enggak terlalu gegabah sih. Di depan masih ada satu tim lagi, Fight Raps nampaknya masih apa ya, mencari sebuah pergerakan seorang Bitter Alice di bagian depan. Bitter Alice masih cukup santai menahan di bagian depan sana, bermodalkan sebuah bagi saja. Ini sih kayak dari mereka masih sangat-sangat pelan-pelan, slow but sure, masih saja melakukan cacing gaming. Tapi kayaknya sih ini agak sedikit harus hati-hati, karena kalau emang seorang Fight Raps mampu melakukan ekspansi kepada territorial zone-nya beliau, ini pasti bakal cukup mudah untuk spotting dan langsung eliminate BTR. Iya sih, BTR Alice, bukan Alice tapi Alice ya. Gua sampai agak-agak sedikit kepikiran, tapi enggak semudah itu juga tahu. Ya, baru gua mau semudah itu ternyata langsung dipulangkan. Tapi nampaknya one face to situation, kita lihat saja di sini dari mereka masih akan melakukan sebuah baku hantam dari serang Demon, bakal memantau. Tapi nampaknya dari serang Fight Raps akan terkena beberapa tembakan dari serang Rexy. Tapi nampaknya Rexy masih cukup aman dan cukup santai sih, dimana tentunya Rexy berhasil masuk ke dalam zona. Gak banyak cacicu kayaknya dari serang Raps, ingin memberikan sebuah defensif, tapi kayaknya memilih untuk ini terlebih dahulu. Nate Minutes lontarkan satu sama lain dari mereka, agak sedikit tricky to survive. Nate masih dilemparkan ke bagian depan, tapi nampaknya dia tidak sadar bahwa di depan sana langsung bertemu dengan satu buah player yang ada. Tapi nampaknya tidak bisa semudah itu, dan nampaknya inilah WWCD yang didapatkan oleh Fine SVR. Well, congrats buat tim Fine SVR membawa pulang poin eliminasi sebanyak 12 dan 10 buah poin placement. Congrats teman-teman juga dari tim Fine SVR, di mana nampaknya hashtag 2 diikuti oleh tim Boom, di mana mereka membawa 9 buah poin eliminasi ke bagian lobby. Dan nampaknya di hashtag 3 ada seorang Ipin Samlong, ex Jozy, ada bahasa Koreanya, dan ada Bitter Eilish dengan hanya 5 buah poin eliminasi yang mereka amankan. Tapi teman-teman nampaknya untuk match ranking kita bisa lihat hashtag 1 dan 3 nya cukup major. Harusnya dari match kita yang kali ini, Fine SVR bisa apa ya, bisa menjadi salah satu tim yang emang berada di bagian pucuk. Mengingat kalau nggak salah 20 itu udah lumayan banget loh guys buat poin boost di awal-awal. Tetapi nggak lama-lama kita langsung aja lihat di sini MVP-nya siapa. Ada Raps jadi Terminator di All Going Out, ada Ipongs menjadi best support atau best companion, dan juga ada Fine Demon One SVR yang menjadi finisher atau menjadi last killer yang ada teman-teman. Dan nampaknya teman-teman dalam match ini pertama di Fine Esports Final Stage. Dan as always, see you next time. Fine Esports, refine until the finest. Hello everyone. The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here. Complete them to earn points and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards, including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward,
we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family Prize Path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family Prize Path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle! Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family Prize Path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle!
Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle! Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward,
we prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player. Yo 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 teman-teman, halo semuanya, gimana kabarnya? Welcome back on our second match. Kita balik di match kita yang kedua, di mana nampaknya kita lihat saja, kayaknya di match kali ini sudah sudah terbang kita di match kita yang kedua, di mana nampaknya kayaknya Miramar kali ini bisa menjadi sebuah map yang harusnya menjadi sebuah map yang itulah yang Miramar tahu sendiri, map yang cukup PR, yang banyak mengutamakan long range fights ya daripada close combatnya. Tapi kalau di map kali ini kayaknya sih udah cukup aman, karena kita lihat tim 3 sudah mulai turun ke arah San Martin. Dari tim Fine nampaknya turun ke arah Porgit juga. Observer satunya teman-teman ternyata yang like. Observer satunya teman-teman ternyata ada sedikit technical issue, jadi ditunggu sebentar aja dan kita tetap proceed with two observers in game. Tapi ngomong-ngomong sebelum itu teman-teman, boleh dong like, comment, and subscribe dulu, dan gue mengucapkan thank you banget buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton atau to binge in Ren Events Official. Tapi kita lihat aja tim 3 nampaknya sudah mulai turun ke bagian bawah. Dari mereka sih udah mulai cukup aman sih, dimana mungkin kita lihat saja masih melakukan sebuah pergerakan ke bagian bawah. Tapi tentunya kita lihat di sini dari seorang FN Rexy SVR masih saja mencoba untuk turun ke bagian drop zone mereka masing-masing. Tapi nampaknya kita lihat juga dari seorang Super Opok, kayaknya sih bakal coba gerak dulu ke bagian depan mengambil sebuah vehicles. Tapi kayaknya sih dari area mereka harusnya sih cukup aman, mengingat dari seorang Demon juga mereka udah mendapatkan vehicles. Tapi rata-rata kayaknya sih motor ya guys ya untuk misal ini beberapa vehicles ya, karena mungkin keterbatasan di bagian transport, apalagi mereka mendapatkan sebuah tempat yang kurang memadai. Tapi let's go, langsung aja kita berpindah ke salah satu kota yang cukup barbar, yaitu yaitu kota Al-Azhar, di mana kita lihat di sini teman-teman dari anak-anak Astrum Deus sudah mulai berkumpul di bagian dalam. Ini juga di sini tim dimana tentunya pada match kali ini Astrum Deus tidak sendiri, ada teman-temannya juga, dimana mungkin lihat saja di sini seorang Super Gen masih bergerak ke bagian depan, dimana tentunya kayaknya sih dari seorang Super Gen udah mulai ancang-ancang mencari sebuah pergerakan di bagian sana. Tapi nampaknya kita lihat saja dari anak-anak Ewan udah dapat satu di bagian depan sana, kayaknya bakal langsung close combat. Super Gen berani Batman juga depan sendiri, tapi kayaknya nih sih masih harus hati-hati, karena kalau kita lihat di sana Indil Barbie kayaknya bakal memberikan sebuah pergerakan juga. Tapi nampaknya kita lihat apakah bisa, ternyata tidak, masih bisa di keep up oleh seorang Super Gen, di mana nampaknya teman-teman kita lihat di sini dari seorang Super Gen masih bergerak ke arah belakang, di mana tentunya kita lihat saja di sini seorang Super Gen masih cukup santai. Tetapi dari arah lain kita bisa melihat, yaitu dari tim Frost X Lucas atau dari tim 15, kita lihat ya udah mulai ada scoping juga ke bagian depan. Tapi tentunya kita lihat saja pergerakannya untuk match yang kali ini, seorang Lucas masih bergerak ke area atas, masih bergerak di bagian dalam, masih cukup santai di sini, belum ada pressuring yang gimana-gimana juga. Tapi kayaknya sih dari seorang Fine Aaron KC bakal coba di push dari Aaron. Di sini nampaknya agak sedikit susah untuk bergerak, karena kalau kita lihat di bagian belakang sana Aaron menjadi salah satu player dari tim 6 yang memang sedikit tersendat tempo pergerakannya. Tapi kita lihat saja untuk match kita yang kali ini harusnya udah cukup aman teman-teman,
bakal coba digerakkan ke bagian depan sana. Eren harus lebih berhati-hati. Lucas sudah berada di depan dan nampaknya kayaknya sih udah ketahuan apa peperangannya atau apa pergerakan. Tapi nampaknya kita lihat saja di sana dari serang Lucas bakal coba maju ke bagian depan, hampir terspot di sini. Eren harus cukup berhati-hati, bakal coba bergerak ke bagian belakang. Banyak sekali BT yang lakukan, tapi Lucas di arah lain juga terkena beberapa tembakan-tembakan yang cukup panas. Kayaknya dari arah belakang Eren harus close combat, tapi nampaknya belum dapat di sana seorang Eren kece. Akhirnya di pick off ternyata dari A1 PUBG God X. Tapi nampaknya kalau kita lihat di bagian belakang sana, akhirnya dari atas ada seorang Fine Denny 88. Kayaknya kita lihat sendiri dari Fine Denny 88 tadi udah mulai memberikan sebuah backup. Tapi di bagian bawah juga dari anak-anak A1 PUBG DOX dari 15 sudah dipulangkan ke bagian lobby. Tapi nampaknya juga ternyata dari anak-anak Fine 88 Denny di atas kayaknya sih masih kurang apa ya, masih kurang interest buat melakukan sebuah apa ya, sebuah perusuhan lagi ke anak-anak Astrum Deus di bawah. Karena kita lihat saja Denny hanya tersisa sendiri saja. Tapi nampaknya ya begitu ya. Tapi nampaknya kita lihat saja di depan sana Hoki nih bos. Assalamualaikum. Nampaknya seorang Hoki bisa terlihat di bagian belakang sana. Dan nampaknya ya si Hoki bakal refleks ngejar sih teman-teman, soalnya nggak mau cut loss dari beliau. Tapi nampaknya kita lihat saja Fine dan di belakang sana bakal coba di spray down tek. Tapi kayaknya nggak bakal dapet sih. Langsung aja bakal cap screen terlebih dahulu, dan kayaknya bakal tunggu next time dulu biar mereka bisa menyesuaikan temponya. Tapi kalau kita lihat buat match kali ini, actually it's a quite good start. Start yang cukup baik, dimana mungkin kalau kita lihat ya start kali ini sih udah cukup enak teman-teman. Kita lihat dari anak-anak tim 21 mendapatkan poin eliminasi cukup banyak. Tapi nampaknya ya udah cukup oke sih guys, kayaknya gak terlalu banyak yang itu-itu. Kata seorang Farahum, lihat aimgot bang. Iya sebentar ya, kita coba cari dulu aimgot. Tapi aimgot itu gue kira tim apa ya, gue lupa cok. Dulu kan ini tim seleb TikTok kalau nggak salah tuh MGOT. Nah tapi nampaknya teman-teman kita lihat saja dari MGOT di sini, kayaknya setahu gue nih MGOT itu tim-tim seleb TikTok. Nah iya, karena apa ya, karena lihat aja guys apa ya, ya itu cok apa MGOT. Biasanya kan ada MGOT-an tuh di klasik. Nah itu tuh. Tapi teman-teman sebentar, karena nampaknya kita di PKDO ada sedikit perang guys, kita cabut dulu. Dimana mungkin kita lihat saja berpindah ke arah PKDO di sana. Dari arah PKDO kita lihat di sini dari FN Carry, dari FN Carry BLZ nampaknya masih bergerak ke bagian depan sana. Kita lihat nampaknya akan bergerak ke bagian depan. Carry Bielsit bakal melawan sebuah pergerakan saja ke bagian depan. Close combat, harus cukup berhati-hati. Kayaknya sih akan langsung melawan sebuah pergerakan kah? Tapi tidak, masih cukup santai. Tapi nampaknya kita lihat dari serang Casper masih saja cukup apa ya, cukup 50-50 mainnya. Dimana mungkin kita lihat saja di sini akhirnya dari Casper tertumbangkan juga Mighty Dubs di bagian belakang sana. Juga bakal kita lihat pergerakannya, dimana mungkin di sini kayaknya harus berhati-hati. Tapi malah kita lihat ini dari tim 20 yang terpulangkan, dan nampaknya God Bless juga di sana masih mencari sebuah pergerakan yang pas. Dimana nampaknya kita lihat juga dari God Bless malah terpick off dari seorang Reza. Angle shootnya cukup baik, kita lihat didapatkan oleh beberapa player dari tim 12. Dimana nampaknya Casey bakal langsung di push, tapi nampaknya bakal langsung di pick off juga oleh kawan-kawan dari tim 12. Ternyata nih agak sedikit pusing gitu ya guys, kita lihat backup-backupannya ya, cukup barbar. Tapi nampaknya ya itulah sebuah pergerakan yang cukup baik dari mereka, dari anak-anak tim 12, dimana ternyata cukup mantap juga ya ternyata pergerakan mereka untuk game kita yang kali ini. Tetapi nampaknya mungkin sudah cukup baik lah ya teman-teman, bagi teman-teman yang bermain. Kalau emang udah ada yang too soon nih, kayak nyindir orang gue ya, enggak. Kalau emang udah ada yang too soon, jangan berkecil hati, karena I guess kalian masih punya beberapa match lagi. Tapi sebentar teman-teman, kita akan melihat map fit terlebih dahulu, dimana mungkin kita lihat saja map fitnya untuk match kita yang kali ini. Melakukan kita lihat saja mereka sudah melakukan sebuah pergerakan ke bagian zona masing-masing, di mana nampaknya kita lihat di sini akhirnya nampaknya ada peperangan di bagian kiri bawah dari area tim 19 atau tim Aura lebih tepatnya.
Kita lihat saja berpindah ke sana terlebih dahulu dari seorang Noizai. Masih saja melakukan sebuah pergerakan dengan tim 16. Tapi dari tim 16 nih mereka nih hampir bisa berbaku hantam. Gimana mungkin, kita lihat saja Beer Boy ke bagian dalam. Oke, udah ada nih tim meledak. Tapi nampaknya di sini kita lihat Beer Boy akan langsung ke bagian dalam, di mana tentunya kalau kita lihat saja di sini Sleep the Egg di bagian belakang masih melawan sebuah pergerakan, di mana nampaknya Beer Boy di sana akan coba cabut, kayaknya akan coba cabut, akan coba melawan sebuah pressuring kepada satu buah player aura yang cabut, di mana nampaknya kayaknya itu lo banget ternyata. Ya betul sekali, nampaknya dari BZQ mendapatkan satu player di bagian depan sana dan nampaknya bakal langsung di push gak pakai lama mencari seorang aura Shoyo. Tapi kayaknya seorang Shoyo sudah cabut dengan Sleep the Egg di area belakang yang sudah cukup aman. Harusnya pressure untuk tim 16 tidak terlalu berat untuk match kita yang kali ini, dimana tentunya kita lihat saja dari bagian belakang masih saja melakukan sebuah pergerakan ke bagian mana ya, ke bagian depan, dimana tentunya kita lihat saja di sini dari anak-anak tim Mighty, dimana mungkin kita lihat sendiri dari anak-anak tim Mighty sudah ACC untuk melawan peperangan di bagian depan, dimana mungkin kalau kita lihat dari serang Kairi X1 akan menahan di bagian belakang terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat dari arah lain, kita lihat bahwa tim 8 di sana nampaknya sudah menjadi tim yang cukup mengganggu, sudah menjadi tim yang cukup apa ya, membabi buta penembakannya. Apalagi kalau kita lihat dari tim 5 ini bakal cabut, tetapi nggak semudah itu juga. Seorang Noir nggak mau melepaskan apa ya, nggak mau melepaskan pergerakannya dengan begitu mudah. Begitupun dengan seorang Aura Lauravial, ada sebuah spray, ada sebuah track dan kepada anak-anak Mighty. Tapi harusnya untuk match yang kali ini Laura dan kawan-kawan dari Aura akan harus sedikit ini sih, akan harus sedikit bersabar untuk melawan player-player dari tim Mighty. Dimana tentunya kalau kita lihat dari arah lain akan ada sebuah spray down lagi. Tapi nampaknya kayaknya dari Kairi dan kawan-kawan sih nothing special ya. Mungkin ini akan berdampak kepada mobil mereka yang berasap if kena semua, tapi rasa sih enggak teman-teman. Buset, ini si Laura masih nembak dari tadi anjir. Itu peluru setoko kah? Tapi nampaknya sebentar guys, saya tadi sedikit salvo karena seorang Laura tadi menembak-nembak terus. Tapi di arah lain kita bisa lihat bahwa dari anak-anak Boom, kita lihat dari anak-anak Boom ini akan ada melawan sebuah pergerakan dengan tim 17, dimana nampaknya dengan anak-anak One Esports mereka semua sudah mulai melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan, dimana tentunya kalau kita lihat saja One Esports Ren GRC akan coba cabut ke bagian belakang, dan Jersa tentunya akan mencoba melarikan diri dari kekangan di Boom yang akan mencari mereka, dan harusnya bakal ngen-ngen dulu sih buat match kita yang kali ini. Tetapi sejauh ini teman-teman harusnya sih nggak ada banyak sebanyak itu pemberian yang terjadi, mungkin hanya ada sedikit pergesekan-pergesekan doang, mengingat rata-rata tim yang bermain pada event kali ini itu mainnya itu cukup barbar dan cukup fast paced gameplay. Gimana kalau kita lihat juga untuk kali ini mereka nampaknya apa ya, dan itu nampaknya kita lihat juga dari mesin kali ini dari mereka agak sedikit pelan ya mainnya, sama seperti anak-anak di arah lain juga mau NKL. Tapi kayaknya NKL ini sudah mulai memantau tim 8 di bagian depan sana, di mana tentunya kalau kita lihat di sini dari seorang Krustor akan melihat satu buah player dari tim Aura di sana. Tapi kayaknya sih masih agak sedikit 50-50 ya kalau emang mau baku hantam sama anak-anak Aura, mengingat ini masih zona kita yang kedua, jadi agak sedikit barbar. Tapi nampaknya teman-teman sabar, tiba-tiba dari tim 17 itu terkena sebuah happy birthday dari tim 21. Nampaknya dari seorang Super Gen tadi bisa mendapatkan satu buah player yang didapatkan dari salah satu tim yang memang rotasi, dimana harusnya itu tadi dari tim 15, kalau yang 15 14, maaf guys saya lupa-lupa kalau nama tim gitu. Tapi nampaknya ya langsung aja back to the game. Kita lihat saja di sini dari tim 21 atau tim Astrum Deus masih cukup santai untuk bergerak dari mereka. Tidak banyak tuntutan yang harus mereka apa ya, yang harus mereka penuhi untuk match kita yang kali ini. Tapi nampaknya ini kita alangkah baiknya melihat map fit sebentar dulu, karena kalau kita lihat sekarang untuk saat ini
Miramar kita yang pertama nampaknya belum banyak ini sih teman-teman, belum banyak perbakuan teman yang terjadi. Mungkin kita lihat saja dari seorang Aura Juboy masih cukup santai bergerak ke bagian depan sana. Dari anak-anak Mighty mungkin tadi agak sedikit bertukar tembakan. Dan nampaknya kalau kita lihat dari mereka harusnya sih sudah mulai bergerak saja ke bagian mereka masing-masing. Tetapi kalau kita lihat di sana Mighty King sudah terkena knockdown. Mengingat juga kalau kita lihat map fit untuk match kali ini, nampaknya teman-teman semua masih saja berada di bagian atas, akan mencoba untuk bergerak ke bagian tengah zona. Tapi mungkin yang berada di atas dan berada di bagian bawah seperti tim Swag K7 dan kawan-kawan, kayak sih harus cukup berhati-hati guys. Dimana mungkin kita lihat saja dari match yang kali ini, nampaknya belum ada push atau belum ada pressuring dari tim 8. Nampaknya dari tim 8 juga masih santai. Tapi nampaknya kita lihat TK, apakah dari mereka ini masih cukup aman? Karena kalau emang mau kita lihat berpindah ke arah lain, yaitu berpindah ke arah tim 13, nampaknya tim 13 berperang di bagian depan menggunakan sebuah S12 kanya. Flava mendapatkan satu, mencari satu lagi tapi tidak dapat. Box Boy terpaksa harus kabur ke bagian belakang mengamankan dirinya, sehingga semoga nanti SWK7 masih bisa mendapatkan sebuah WBCD. Karena dengan sebuah pertarungan tadi atau perbakuan teman tadi yang cukup ofensif yang dilakukan secara mendadak, itu kayaknya memberikan sebuah apa ya, efek kejut kepada tim 13, sehingga ini menyisakan satu buah player terakhir yang aktif di match kita kali ini. Dimana tentunya lagi-lagi teman-teman, gue bisa bilang ke kalian bahwa dari arah belakang itu juga dari anak-anak Mighty Junior yang tadi sempat mengganggu pergerakan tim Swag K7 masih bisa memberikan banyak sekali pergerakan ke bagian depan. Tapi nampaknya kalau kita lihat sendiri dari tim 16, nampaknya mereka sudah bisa membuat sebuah formasi. Wis, formasi gato. Mereka nampaknya sudah bisa membuat sebuah formasi, di mana nampaknya formasi kali ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini kayaknya jepit dari samping. Aneh banget ya namanya. Tapi kita lihat saja, betul sekali nampaknya ya, strategi jepit dari samping ini sudah berhasil. Dua buah player dari tim 12 sudah di knockdown. Harusnya seorang IndiQ Bear Boy harusnya secepatnya melakukan sebuah pergerakan atau push ke bagian depan. Apalagi kalau kita lihat di sana Sleep the Egg dengan sebuah player yang bermodalkan pergerakan di bagian belakang, itu harusnya sih langsung membackup temannya yang sedang nge-push ke bagian depan. Dimana tentunya kita lihat sendiri dari seorang Woody OP bakal harus cukup berhati-hati, karena nampaknya kita lihat sendiri Rexa dan kawan-kawan bakal coba dibakar di sana. Kayaknya harus berhati-hati juga, bakal melempar nade ke bagian belakang. Rexa masih cukup aman. Kita lihat juga apakah bisa dapat lagi ke bagian depan sana. Masih dicari, tapi ya kita lihat saja nggak dapat sih guys. Idek harus terknockdown di bagian belakang sana. Tapi nampaknya Sleep the Egg masih cukup aman di bagian belakang sini. Kita lihat ya, Sleep the Egg apakah harusnya masih bisa menahan pergerakan yang cukup baik. Tapi kalau kita lihat juga dari seorang Casper Junior di bagian belakang sana, masih menunggu sebuah pergerakan yang ada. Karena kalau kita lihat sendiri dari seorang Casper Junior masih saja melakukan sebuah kokangan bom ke bagian depan. Tapi nampaknya kita lihat dari seorang Rexa XS masih saja melakukan healing-healing dan looting-looting terlebih dahulu. Tapi nampaknya kayaknya dari tim Mighty agak sedikit susah untuk bergerak, dan nampaknya mereka nih memilih untuk capsquid. Tapi kayaknya dari mereka juga akan apa ya, akan luput dari penjagaan tim 16 yang melepaskan mereka untuk cabut begitu saja. Salah satu player yang tersisa di area belakang ada seorang Mighty Casper Junior yang harusnya bertemu dengan seorang Sleep Tech. Tapi kayaknya harusnya Sleep Tech sih sadar kalau emang nanti ada seorang Mighty Casper Junior di bagian belakang. Tapi nampaknya kita lihat di sini dari seorang Mighty Casper Junior masih cukup aman, masih menggunakan sebuah baginya untuk bergerak. Akan tetapi kalau kita bisa lihat dari arah lain, ini seorang Sleep the Egg akan mengganggu pergerakan dari anak-anak tim 12 yang lain. Dari anak-anak Bloop dan Mighty bakal coba dimainin dulu oleh seorang Sleep the Egg, mengingat Sleep the Egg masih mempunyai persediaan beberapa perset yang cukup tipis. Dari mereka nampaknya bakal mau coba spend time in the di luar zona dengan lebih lama. Tapi nampaknya kita lihat saja Sleep the Egg di sana bakal langsung melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan sana, di mana mungkin kita lihat sendiri dari seorang Sleep the Egg masih akan mencoba untuk kembali keluar zona dan juga kembali ke dalam zona. Dan nampaknya sama seperti tim Mighty Junior, mereka pun akan kembali ke dalam zona.
Walaupun dari seorang anak-anak MIT ini agak riskan pergerakannya, tapi kita lihat ya, apakah dari anak-anak tim MIT ini masih cukup aman. Karena kalau kita lihat dari arah belakang sana, ini masih kejar-kejaran dari seorang Sleep Deck. Dari mereka gak mau melakukan sebuah apa ya, gak mau memberikan sebuah nafas kepada tim Mighty, tapi nampaknya akan ada peperangan yang besar terjadi. Karena kita lihat saja, malah dari arah lain seorang Mighty Dubs mendapatkan sebuah vision ke bagian depan. Malam mereka sekarang terafiliasi dengan tim 7 untuk berperang, dimana mungkin kita lihat ini mereka harus cukup berhati-hati. Mengat juga dari anak-anak tim 16 hampir bisa mendapatkan sebuah satu knockdown di bagian depan, tapi nampaknya tidak jadi. Dimana mungkin dari seorang Bear Boy juga dengan sebuah Coup RB-nya masih cukup aman untuk bergerak ke bagian depan, tapi tentunya gak semudah itu sih bagi mereka. Akan tetapi berpindah ke arah dalam, nampaknya di arah dalam di sana kita bisa lihat dari anak-anak tim 7 bergerak, tapi nampaknya dari anak-anak Mighty salah gerak lagi. Lagi-lagi dari seorang Mighty Chris harus berhati-hati teman-teman, karena jika tidak mereka nih akan sedikit agak kacau pergerakannya. Mengingat juga kita lihat di sini dari seorang Mighty masih cukup aman. King di arah lain masih memantau di bagian bawah, tetapi untuk teman-teman yang memang berada di arah lain sana, kita bisa lihat bahwa adanya tim FN Demon. Nampaknya akan ada peperangan juga di sini dari seorang Bear Boy, tapi nampaknya seorang Bear Boy di sini masih cukup aman sampai ada nit yang akan memberikan sebuah space damage, karena space damage yang dikit pun akan menjadi sebuah apa ya, akan menjadi sebuah pertanda buruk bagi seorang Bear Boy. Tapi nampaknya di sana Bear Boy masih bisa memberikan tembakan-tembakan yang cukup panas dan cukup pedas. Tapi nampaknya dari Bear Boy kayaknya harus cabut ke bagian belakang, mengingat masih banyak teman-teman yang harus ia selamatkan untuk match kita yang kali ini. Tapi berpindah ke arah tim 12 dari arah Dubs, kayaknya masih cukup aman. Tetapi kayaknya dari seorang Dubs juga dari anak-anak Mighty Junior masih harus hati-hati, karena di bagian dalam lagi-lagi gue bilang ada anak tim Mighty lainnya. Perang saudara akan terjadi sebentar lagi. Tetapi di bagian area bawah nampaknya dari seorang Indie Cuber tadi berhasil melawan sebuah clutch, dimana mungkin juga kita lihat di sini dari seorang Dubs masih cukup santai, masih harus berhati-hati untuk bergerak. Mungkin ini dia memakai teori kedal gurun teman-teman, tapi buat match kita yang kali ini kayaknya sih seorang Mighty Dubs masih melawan sebuah pergerakan dengan cukup efektif, mengingat dari seorang Dubs ini masih cukup aman teman-teman dengan strategi apa ya, ular kadutnya. Ini Doi ini masih bisa mengamankan sebuah pergerakan di bagian dalam. Sampai kita lihat saja ada Nate yang di pop up di sana, hampir mendapatkan satu dari satu buah player blue. Harusnya udah mulai sadar, udah mulai ngebombardir. Tapi harusnya kita lihat di sini Rexa sudah menjadi sebuah pancingan utama berpindah ke seorang Dubs di sini, memberikan sebuah pre-fire ke bagian depan. Mereka harus cukup berhati-hati. Dubs pun akan melawan sebuah pergerakan ke bagian bawah, akan ada sebuah pergerakan dalam, dan nampaknya kita lihat sendiri dari tim 12 terspot begitu saja, akan memulakan Mighty X1 ke bagian lobby. Begitu sengit pergerakan mereka, 5 tim yang tersisa. Dari area belakang juga kita bisa melihat bahwa banyak sekali anak-anak Aura, yaitu Aura Laura WL yang bakal maju ke bagian depan. Dan nampaknya tadi kalau gua gak salah lihat, ini udah habis sih yang di bagian depan, tinggal sisa seorang Boom Nino OTF. Dimana kalau kita lihat dari arah lain juga Noir masih bakal melawan sebuah clearing ke bagian belakang, tapi nampaknya Nino harusnya sudah mulai terspot di bagian belakang. Tetapi nampaknya Nino bakal coba termakan zona pelan-pelan saja. Nino gak mau terlalu gegabah di sini, masih cukup santai. Tapi nampaknya kalau kita lihat di bagian depan sana, Nino akan terpulangkan ke bagian lobby langsung saja tanpa banyak basa-basi. Tapi di arah lain kita bisa melihat nampaknya teman-teman dari seorang Dubs melawan sebuah pergerakan di bagian depan sana. Tim 16 didapatkan oleh seorang Mighty Dubs Junior. Tapi dari arah atas sana masih ada tim Astrum di Austrial, dimana mungkin di sini masih dengan satu player tersisa. Hoki nih bos akan melakukan sebuah lemparan nade ke bagian bawah, tapi hampir dapat. Tapi di arah lain juga kayaknya dari serang Hoki kurang sih. Ibarat Hoki lempar aja, spam bomb aja guys, red zone buatan aja. Ini gue yakin nih langsung rata tim 12, karena nih udah player-player ada nih, bukan kaleng sarden ya guys ya BKS. Tapi mungkin ya betul sekali mendapatkan satu, tapi harusnya mendapatkan satu lagi kah? Kita lihat saja, masih dikokang ke bagian bawah. Kalau enggak lu tinggal spray aja bang, mandiin pakai peluru hijau. Langsung guys, itu langsung berumburan darah di sana. Tapi nampaknya kita lihat saja di sini bakal di spray di bagian bawah sana. Harusnya memperkecil
survival chance dari anak-anak tim 12, dimana mungkin kayaknya dari mereka sih masih cukup aman teman-teman. Tapi ya betul sekali, dari Serang Hoki ini bos tampaknya bisa mendapatkan satu lagi player di bagian bawah. Tetapi dari Serang Hoki ini bos juga tidak begitu mudah, pergerakan mereka tidak begitu leluasa. Dimana tentunya kalau kita lihat di arah lain, ini seorang Laura malah habis peluru hijaunya. Dimana sebentar, harusnya itu Laura kayak ngamuk-ngamuk nih guys ke temannya minta peluru hijau terlebih dahulu, karena Serang Hoki ini bos ini berada di area atas atau di area high ground, dimana kalau seorang kalau beberapa memang player-player dari mereka yang absen harusnya sih cukup enak. Tapi mungkin kita lihat saja dari seorang Laura Vial udah hampir terspot di sana, harus cukup berhati-hati. Tapi kayaknya kata gue sih fokus untuk ngabisin si Bloop aja sih buat tim 21, karena WWCD pasti datang ke arah tim 8. Tapi nampaknya kita lihat malah dari satu buah player Bloop yang diamankan. Tapi nampaknya tidak begitu lama kita bisa melihat juga adanya winner-winner Chica Dinner yang didapatkan oleh Aura VL. Begitu sengit match kita yang kedua di Miramar yang cukup panas kali ini. Aura VL membawa pulang 4 buah poin eliminasi, walaupun tadi sedikit sikut-sikutan dengan tim Astrum Industrial dan juga dengan tim Mighty Junior. Kayaknya Aura VL yang deserve the WWCD harusnya. Walaupun tadi kayaknya Aura VL itu agak sedikit terpincang-pincang in game. Tapi tadi Aura sedikit terpincang-pincang di game 1 lawan Mighty. Tapi harusnya untuk sekarang kayak Aura sih di set WWCD dengan gameplay yang dia mainkan, harusnya kalau emang Aura konsisten seperti ini bisa top 5 terus, gue yakin Aura bisa juara dan memenangkan prize pool 400.000 yang dipersembahkan oleh Fine Esports. Tapi kayaknya kita lihat juga ya, karena dari tim anak-anak Superdeos bawa pulang 9 buah poin eliminasi, dimana mengartikan anak-anak tim Astrum Industrial cukup agresif dan diikuti juga oleh tim Mighty, dimana mereka mendapatkan 13 buah poin eliminasi. Jadi menjadi tanda tanya untuk di bagian kolom klasemen nanti. Tapi nampaknya teman-teman ini masih match kita kedua, masih ada 3 match lagi yang menanti. And this is it, match kita yang kedua. And as always, Fine Esports Final Stage, Fine Esports always refine. We'll see you next match semuanya, bye bye. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards, including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20,
you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize pack, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed prize path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize pack, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle! Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed prize path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize pack, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle! Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed prize path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits,
Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed prize path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed prize path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera. Yo teman-teman semuanya, welcome back lagi di match kita yang ketiga. Dimana ya teman-teman, selamat datang di match kita yang ketiga, gak lain gak bukan, di Fine Esports Tournament. Dimana kita lihat saja, di turnamen ini player-player bakal di refine until the finest. Ya, kita lihat saja nampaknya dari garis pesawatnya terlebih dahulu. Gimana mungkin ya, kita lihat sendiri nampaknya dari tim-tim yang bermain. Kita lihat saja dari tim 3, kita bisa lihat dari tim 3 yaitu ada FN Rexy SVR. Dimana kalau kita lihat saja di sini, FN Rexy SVR sudah mulai turun di bagian mana ini dia,
dia itu turun di bagian dekat-dekat ruins dimana nampaknya. Kalau untuk match kali ini harusnya sih masih cukup aman, tetapi alangkah baiknya kita pindah ke tempat yang cukup ramai dulu, dimana mungkin Camp Charlie bisa menjadi salah satu tempat kita landing selanjutnya. Dimana nampaknya kita lihat di sini dari arah Camp Charlie ada seorang Ade Lee Boy, di mana dari seorang Lee Boy nampaknya kita lihat di sini dari seorang Hoki ini bos masih juga memantau di bagian belakang, karena kalau kita lihat di sini dari seorang Super Gen dan seorang Fackle Will nih, kayaknya nih mereka sudah mulai berdekatan, apalagi dengan seorang Lil Boy di bagian depan sana. Mereka nih harus cukup berhati-hati, dimana nampaknya kita lihat Lil Boy menjadi salah satu player yang mungkin menjadi ujung tombak tim AD, dimana nampaknya betul sekali Ipin Samlong bisa diberikan sebuah happy birthday game tadi. Dimana nampaknya kita lihat di sini dari serang Lil Boy bisa mendapatkan satu buah player yang memang ada. Dimana tentunya kalau kita lihat lagi dari bagian belakang sana, seorang BTR Eilish tadi mendapatkan satu, yaitu seorang Super Gen, tapi nampaknya masih ada pembalasan harusnya dari tim 9 ke tim 21. Dimana nampaknya kita lihat di sini dari mereka masih juga cukup aman, tapi nampaknya kita lihat sendiri dari seorang Eilish masih saja cukup santai di bagian belakang. Lil Boy tidak mau berbuat terlalu banyak nampaknya untuk match yang kali ini dari mereka. Masih cukup santai di bagian atas sana, tapi misi yang cukup fair yaitu melihat pergerakan mereka, karena kalau kita lihat betul-betul sekarang ini masih menjadi sebuah pertarungan antar tim yang cukup keras. Tapi nampaknya kita lihat saja Pipsar harus berhati-hati, sudah mulai dijaga di bagian dalam dan terpulangan sudah, dan Lil Boy tinggal mencari seorang Dizzly di bagian depan. Jadi seorang player yang tersisa, Dizzly di sini tidak bisa berbuat begitu banyak, hanya bisa berpasrah di bagian depan sana. Dan nampaknya kita lihat saja dari seorang Dizzly sendiri bakal melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan, dimana tentunya nampaknya Dizzly bakal langsung dipulangkan saja ke bagian lobby. Dimana tentunya untuk match kali ini tim 21 atau tim Astrum Deus Trial kayaknya udah cukup baik dengan 40 poin eliminasi yang diamankan tanpa adanya korban jiwa yang ia dapatkan. Dimana nampaknya juga kalau kita lihat di arah Camp Bravo sudah cukup gigi guys, sudah cukup aman, dan juga Sahme menjadi sebuah apa ya, menjadi sebuah tempat yang sudah aman, yang sudah rata semua orang-orangnya. Selagi-lagi gue mau ucapkan mohon maaf teman-teman jika ada yang tidak tersorot atau yang kemis momennya, karena memang kita hanya bisa berfokus kepada satu tempat terlebih dahulu, one by one ya guys ya. Tapi let's see aja, kita lihat pada match kita yang kali ini masih ada teman-teman yang memang bergerak dari arah belakang, dimana kalau kita lihat di sini nampaknya kita itu bisa melihat adanya tim SBR yang udah mulai mendekati tim 21, dimana mungkin kita lihat saja dari seorang SBR Yere sebentar lagi, dimana kalau kita lihat dari beliau ini, Yere menjadi salah satu player yang kayaknya sih bakal coba ngedeketin di bagian depan, karena kita lihat dari mereka masih saja melakukan pergerakan. Tapi nampaknya kita lihat di arah lain harusnya tadi seorang Blue Chill kayaknya bisa mendapatkan seorang Adil Lil Boy, dan nampaknya kayaknya bakal maju ke depan, dan what a play dari seorang Blue Chill, betul-betul di luar nalar nampaknya permainan mereka, cukup baik dan cukup mengejutkan. Tetapi seorang Blue Chill harus berhati-hati, mengingat dari area dalam sana Hoki nih bos masih berada di area yang cukup open. Ini sih kata gue membuat tim 21 agak sedikit harus jangan linglung, dimana mungkin ya kita lihat saja untuk match kita yang kali ini serang Hoki ini bos masih menang di bagian atas, berhadap-hadapan dengan seorang Yere, dimana nampaknya seorang Yere masih aja melakukan sebuah pergerakan. Tapi tentunya kita lihat sendiri dari seorang Yere masih saja melakukan sebuah apa ya ini, masih melakukan sebuah pengokangan ke bagian depan ini. Tentunya kita lihat saja di sini dari kayaknya bomnya nih bakal pelan-pelan dilempar. Tapi nampaknya juga kita lihat sendiri nih seorang Yere kayaknya sih masih agak 50-50 buat lempar bom, karena dari atas harusnya kelihatan Hoki masih mempunyai trigger apa ya, trigger disiplin yang cukup baik. Dan nampaknya kalau kita lihat harusnya di sana dilemparlah bom karena Yere, dan nampaknya tidak dapat, dimana kayaknya ya
ini mah udah fix yang mati. Cabut aja ke bagian depan dan boom, hampir didapatkan Hoki nih bos di area belakang sana. Hampir terpulangkan ke arah lobby dengan keadaan tim yang sudah mulai pincang. Tim dari Astrum Deostrel nih harus lebih berhati-hati. Dimana nampaknya kita lihat juga dari seorang Hoki nih bos harus juga berhati-hati, harus menjaga badannya, harus menjaga badannya agar nanti beliau nih tidak tiba-tiba offset. Dimana mungkin teman-teman kita bisa lihat saja di sini dari seorang Hoki nih bos masih betul-betul pelan-pelan menahan di bagian belakang. Tapi kalau kita lihat di sini dari seorang Nusie For You masih melakukan sebuah pergerakannya juga di bagian depan sana. Nampaknya kita lihat di sini akan ada sebuah penembakan yang cukup mengagetkan. Tapi nampaknya kita lihat juga seorang Super Gen masih menahan di bagian depan. Kayaknya bakal ada Happy Birthday Nusie di bagian depan sana. Harus berhati-hati nampaknya sebuah celah tipis yang digunakan oleh seorang Super Gen agar bisa mendapatkan satu buah peri yang berada di bagian depan sana. Cukup baik nampaknya dari seorang Super Gen, a proud shot di depan sana. Itu pasti sebuah tembakan yang cukup membanggakan untuk timnya. Membuka celah sedikit demi sedikit, mengimbangkan keadaan dari tim Astrum Deus. Betul-betul nice team, bakal bermain secara baik. Tapi mitilah saja dari seorang Giri di bagian belakang sana harusnya udah mulai bergerak. Tapi di arah lain juga kita lihat dari seorang Hoki nih bos sudah mulai memantau Kane. Bakal coba dipantau nampaknya dan harus berhati-hati karena setahu gue Hoki itu agak sedikit ngeri tuh aimnya. Nah itu kan Kain tuh udah langsung wow, udah agak sedikit kejang-kejang tuh aimnya. Udah mulai kejang-kejang tuh QBZ-nya. Tapi kita lihat tadi nampaknya dari arah belakang seorang Yeri memberikan seorang Hoki sebuah nit. Tapi nampaknya kita lihat sendiri dari seorang Blue Chill juga, dari mereka nih masih saja ingin melakukan sebuah pergerakan ke bagian dalam. Dimana nampaknya kita lihat di sini Blue Chill masih dengan secara pasif melakukan sebuah pergerakan di bagian belakang. Tapi tentunya kalau kita lihat kali ini ya, seorang Hoki nih bos masih bergerak ke bagian depan. Dan nampaknya Yere terknockdown di bagian depan sana. Hoki nih bos akan langsung melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan. Dan nampaknya kita lihat sendiri di sini dari seorang SWR Blue Chill masih menang di bagian atas sana. Hoki nih bos gak terlalu banyak cacicu dari bagian belakang sana. Ada jam didapatkan, tapi Hoki kayaknya harus berhati-hati. Kayaknya di bagian belakang juga Hoki masih melakukan sebuah pergerakan. Tapi nampaknya kayak Hoki cabut dulu, mau reload dulu, sabar dulu teman-teman, reset dulu. Tapi nampaknya Hoki nggak banyak bacot, langsung aja pelan-pelan nahan di bagian bawah, masih cukup berhati-hati. Tapi dari seorang Blue Chill malah mendapatkan sebuah height advantage di bagian depan sana. Jangan sampai offset, jangan sampai ketahuan. Kita harus lihat bahwa dari anak-anak SBR itu kelihatan banget pergerakannya, dimana hampir aja di sini ternyata udah terlihat. Dan kayaknya ini sih bakal menjadi sebuah tricky trick untuk tim 7 meratakan tim 21 ataupun sebaliknya. Karena kita lihat Hoki nih bos akan terlihat tentunya di bagian belakang sana. Kayaknya sih bakal menjadi sebuah dari seorang Hoki nih bos ternyata malah looting teman-teman. Dimana mungkin ya kita lihat juga dari seorang Kane yang sudah sampai di bagian camp cari kali ini. Kayaknya sih akan harus lebih berhati-hati lagi. Tapi nampaknya zona sudah menutup di PS zona. Semakin sakit, sedikit demi sedikit zona sudah mulai memakan korban. Tapi tampaknya kita lihat di sini dari seorang Fakdel Whale masih saja menahan di bagian belakang sana. Tentunya mereka tidak mau melepaskan sebuah tidak mau melepaskan sebuah tembakan. Tapi nampaknya itu kelihatan seorang Fakdel Whale hampir saya mendapatkan satu buah peri di bagian belakang sana. Kane agak sedikit kocar kacir, agak sedikit bingung. Kane sudah mulai terspot di bagian atas, dia pun turun ke bagian bawah. Dan nampaknya nih Kane masih cukup tanda tanya untuk pergerakannya. Dimana mungkin kita lihat di sini dari seorang Fakdel atau Super Gen bakal maju ke bagian belakang melawan close combat, tapi gagal sayang sekali. Dimana nampaknya kita lihat di sini seorang Fakdel berdiam diri begitu saja. Tapi dari seorang Hoki nih bos tidak mau memberikan tim SVR sebuah kesempatan. Langsung dicari aja di sini Blue Chill, langsung coba cari satu sama lain. Dimana nampaknya kalau kita lihat dari seorang Blue Chill masih harus berhati-hati. Tapi nampaknya dari Hoki nih bos bisa di jump shot dengan sebegitu mudah. Tapi nampaknya dari Ade Fakdel atau Ade Lia malah save the day. Gila, seorang Lia ini pasti langsung baca di game guys, langsung kayak rata-rata weh. Langsung ngeri sekali ini dari anak-anak Ade Trial. Dimana nampaknya cukup baik dari mereka, sudah sangat-sangat baik defensif yang dilakukan di awal game. Cukup sengit, cukup seru. Tapi nampaknya lah sandok kita
match yang ketiga. Ya, sana kita yang pertama, match kita yang ketiga. Di mana teman-teman, gue mau ngomongin juga nih, bagi teman-teman yang emang gabut dan nyari-nyari event, boleh dong kalian itu nyamperin ke IG-nya Astrum Deus Esports. Kalau enggak, di Ren Events Official. Kenapa? Karena kita sebagai your live streaming vendor itu pasti memberikan gak cuma info-info tentang turnamen saja, tapi info-info tentang community league dan lain-lain. Pokoknya info-info terupdate tentang PUBG Mobile bisa kalian cari di Level Up ID, Ren Events, dan Astrum Deus Esports. Dan juga teman-teman, kalau emang ada teman-teman yang mau know us lebih well, boleh aja langsung kepoin IG kita di Ren Events Official. Tetapi sebelum kita agak sedikit ini nih, apa ya, sebelum kita sedikit tadi diskon-diskon atau promo-promo, kita harus bisa lihat teman-teman bahwa di map kita, map it di bagian kanan, kita bisa lihat bahwa seorang Mighty Entrop dan kawan-kawan masih saja melakukan sebuah pergerakan di bagian bawah sana. Dimana tentunya sebentar kita lihat sendiri dari anak-anak Mighty, kayaknya dari mereka masih cukup santai saja bergerak di bagian belakang. Tuan Pak, kayaknya beban yang begitu banyak harus sih masih cukup aman dan cukup santai bagi mereka. Dimana mungkin kita lihat sendiri di sini dari mereka harusnya masih saja melakukan sebuah pergerakan ini cukup baik, dimana mungkin ini mereka harus cukup berhati-hati aja sih, nggak mau terlalu gegabah, pelan-pelan aja, harus lebih sabar lagi sih mainnya teman-teman. Dimana mungkin kalau kita lihat saja dari seorang Amity Androv Junior juga harusnya udah mulai mengunci pergerakan ke arah tim 10, tapi kayaknya sih kalau emang teman-teman main di Sunhawk ya emang bukan sebuah rahasia lagi bahwa Sunhawk itu menjadi sebuah map yang dimana kalau emang lu itu main barbar di awal, di akhir tuh sepinya pasti minta ampun. Tapi gak kayak gini nampaknya. Tiba-tiba gua kaget dari anak-anak Fine malah berperang dengan anak-anak Mighty X1. Dan tentunya tadi FN Riz BLZ mendapatkan sebuah clutch di sana dengan 4 buah poin eliminasi yang diambil. Sayang banget, gua gak sadar teman-teman, gua kira itu titik-titiknya banyak tadi. Ternyata seorang Riz malah mendapatkan 2 buah play di bagian depan sana, dimana tentunya cukup baik di sini. Dan dari seorang Riz BLZ juga sih masih cukup aman dari mereka. Tapi teman-teman, sebuah zona sebentar lagi akan shifting. Kita nggak tahu shifting ke bagian mana, tapi kita lihat saja dalam hitungan 3, 2, 1 dan ternyata shifting ke bagian atas bagi tim-tim yang belum berada di bagian atas, seperti adanya tim-tim Astrum Deus ini. Kayaknya harus berhati-hati karena lagi-lagi gue perlu yakinkan DPS zona sudah sangat amat menyakitkan. Tidak boleh menunda-nunda lagi untuk masuk ke dalam zona, karena kalau emang kalian tunda-tunda sih bakal menjadi sebuah PR yang cukup annoying. Tapi mungkin di sini kita bisa lihat ya, dari tadi kita mendengar sebuah suara tembakan mungkin dari arah tim 17 di bagian dalam sana. Tetapi kalau kita lihat juga kayaknya sih banyak, cukup banyak fight-fight yang terjadi. Salah satunya adalah dari anak-anak Fine SVR sebentar lagi, karena sebentar teman-teman kita akan berpindah ke arah lain, di mana tentunya kita lihat juga dari seorang FN Pepper SVR dari arah depan sana. Harusnya seorang Demon harusnya sudah terpick off oleh anak-anak Hoki, di mana anak-anak Hoki harusnya punya top notch confidence. Mereka kayaknya nggak mau terlalu barbar, tapi kayaknya mereka udah pede banget, di mana kayak dari seorang reaksi cupu udah kelihatan juga udah mulai naik. Sky Blues juga bakal udah mulai nembak ke bagian depan sana. Rex ST7 juga masih saja melakukan sebuah pergerakan di bagian depan, di mana tentunya kita lihat sendiri dari mereka masih saja melakukan sebuah pergerakan. Tapi kalau kita lihat di sini seorang FN Reksi Cupu melakukan sebuah pergerakan saja ke bagian depan, ini mereka sih harus cukup berhati-hati, mengingat dari seorang Reksi kayaknya masih punya beberapa teman yang kayaknya agak sedikit PR kalau nge-backup dan nge-backstep. Karena kalau kita lihat dari anak-anak FN, ternyata itu tim 3 sudah berada di bagian depan sana yang akan cabut. Dan Hoki Uchi agak sedikit dipertanyakan nih trigger disiplinnya, agak sedikit main tembak-tembak aja nih teman-teman. Jadi kayaknya nih agak harus lebih ini ya, agak harus lebih hati-hati lagi ya. Tapi nampaknya untuk match yang kali ini harus sih masih cukup aman sih, masih nggak apa-apa dari teman-teman yang memang bermain pada kali ini. Tapi kayaknya dari mereka sih memang harusnya teman-teman
bisa aja melakukan sebuah pergerakan yang cukup aman dan pasif, karena kalau emang mereka terlalu memaksakan untuk barbar di match kita yang kali ini atau match kita yang ketiga ini sih bakal agak sedikit sulit. Tapi nampaknya kita lihat dari seorang FN Reksi Cupu di sana atau dari seorang Hoki Uchi mendapatkan satu buah player dari tim 11 yang di bagian belakang sana, dimana itu sudah cukup baik teman-teman, dimana tentunya kita lihat ini bisa menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah pergerakan yang cukup mantap juga. Tetapi nampaknya kita lihat di sana Hoki Uchi nampaknya juga sudah mulai bergerak ke bagian depan nih teman-teman, dimana mungkin nampaknya kita lihat saja dari mereka masih melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan, masih saya cukup pelan dan cukup berhati-hati. Tapi kalau kita lihat untuk kali ini seorang Hoki Uchi ini masih cukup aman ya teman-teman ya. Tapi nampaknya kita lihat juga dari mereka masih saja melakukan sebuah pergerakan ke bagian belakang sana, tentunya masih cukup aman di sini, belum ada inisiasi apa-apa. Cuman Rex nih yang agak sedikit malah condong melihat ke bagian belakang, gue gak tahu kenapa. Tapi mungkin ya itu pembagian visionnya cukup baik lah dari tim 11, supaya mungkin nanti mereka kalau in case ada yang backstep, ada yang macam-macam di belakang, harusnya bisa mereka apa ya, mereka sikat habis dengan cepat. Tapi tentunya teman-teman kita lihat juga di sini dari anak-anak Aura. Dan kalau kita pindah ke anak-anak Aura ya, anak-anak Aura ini sebenarnya bisa main secara baik dan benar. Tapi nampaknya yang sangat disayangkan aja nih, mereka nih agak-agak sedikit 50-50 gitu mainnya. Apalagi kalau kita lihat ya dari anak-anak apa, dari anak-anak Aura itu tadi tuh mainnya sebenarnya betul-betul apa ya, betul-betul sangar. Tapi mungkin ada satu atau dua faktor yang membuat mereka tuh agak sedikit sulit mendapatkan poin eliminasi, seperti Saim yang sabun dari seorang Aura Birong, dan nampaknya posisi yang salah dari beliau sendiri. Memang sudah cukup PR, tapi itu sudah menjadi sebuah resiko yang memang ada untuk match kita yang kali ini. Tetapi kalau kita bisa lihat dari seorang siapa ya, dari seorang Aura Nozai juga, kita lihat dari mereka sih udah cukup aman. Tapi ternyata teman-teman untuk match kita yang kali ini harusnya dari mereka nih juga masih harus cukup berhati-hati ya. Tapi kita lihat saja dari mereka teman-teman masih melakukan sebuah pergerakan dengan cukup baik teman-teman pada match kita yang kali ini. Gak yang terlalu gimana-gimana. Tapi nampaknya kita lihat ya dari seorang Nozai sendiri masih memantau ke bagian depan ke area tim Hoki, dan nampaknya itu ternyata cukup on point. Tapi lagi-lagi luck is not on their side. No ice akan harus apa ya, akan harus cukup apa ya, cukup berhati-hati, karena mereka ini memang sedikit apa ya, sedikit bau guys untuk apa ya, sedikit bau untuk match kita yang apa ya, sedikit bau untuk match kita yang kali ini. Karena kita lihat saja dari mereka masih melawan sebuah pergerakan juga teman-teman ke bagian depan, dimana nampaknya kita lihat lagi-lagi dari mereka masih saja melakukan sebuah pergerakan yang ada. Masih TPP Gaming menjaga sebuah compound di bagian tengah anta berantah. Tapi berpindah kita ke arah tim Astrum Deustrial, karena kita lihat dari mereka tadi berada di bagian bawah, kita berpindah juga ke arah tim NF, dimana mungkin kalau kita lihat ya dari tim NF di sini masih melakukan sebuah pergerakan juga ke bagian bawah, dimana tentunya itu sih harusnya membuat mereka lebih berhati-hati lagi. Karena kalau kita lihat saja untuk match kita yang kali ini, nampaknya dari teman-teman banyak sih yang tidak apa ya, tidak mengambil inisiasi untuk melawan perang, tapi lebih banyak ke arah tim yang mungkin mengamati dan mungkin perangnya bakal pecah di zona kelima atau keenam. Dimana tentunya kita lihat untuk match kita yang kali ini teman-teman masih aja ada sebuah pergerakan yang mereka ingin lakukan untuk saat ini. Tapi nampaknya kalau kita lihat juga dari mereka masih saja melakukan sebuah pergerakan sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Tapi tentunya kalau kita lihat dari seorang Raizu nih, betul-betul masih sangat-sangat santai. Apalagi kalau kita lihat dari arah belakang sana, dari anak-anak FN88, dari anak-anak Fine Esports di slot 6, Denny kasih masih cukup santai juga ya untuk menahan di bagian belakang. Lebih tepatnya itu untuk penahan di bagian, untuk menahan di bagian Paradise Resort sana. Tapi kalau memang kita mau lihat map feed, ini map feed kita yang akan sebentar lagi disajikan atau di show. Kalau kita lihat ya map feed ini memang sudah cukup GG sih. Tapi kita lihat aja dari map feed kita yang kali ini, kayaknya ini sih bakal cukup tricky, karena dari zona itu agak sedikit kurang ya teman-teman. Kalau kita berada di bagian area barat, lebih hektik
untuk teman-teman yang memang berada di bagian arah Paradise, karena penumpukan tim-tim yang berada di sana harusnya agak sedikit membuat mereka agak kocar-kacir. Tapi nampaknya kalau kita lihat sekarang, kita bisa lihat dari anak-anak Army God X bisa mendapatkan satu buah player yang cukup mantap dan ciamis di bagian depan sana. Tapi nampaknya teman-teman sebentar berpindah karena anak-anak FN88 masih cukup santai. Kayaknya dari mereka bakal melawan sebuah backstep. Tapi sebentar dulu, karena kalau kita lihat dari seorang FN Denny 88 ini, mereka masih cukup aman. Tapi nampaknya sudah membuka tembakan ke arah Hoki nih bos, harus Hoki. Dan seorang Fakil atau seorang Lia pun sudah tahu, sudah diketahui keberadaannya. Dimana teman-teman tentunya ini mereka harus cukup berhati ya teman-teman, tidak bisa terlalu gegabah dari mereka, masih saja sangat-sangat berhati-hati. Tapi tentunya kita lihat di sini Hoki masih mencoba untuk bersabar menahan di bagian belakang, ingin menahan infiltrasi dari dua player tim Fine yang ada. Gimana nampaknya kita lihat dari anak-anak Fakul juga dari seorang Fakul juga terpaksa menahan di bagian belakang. Tapi kita lihat dari anak-anak FN malah menembak ke bagian bawah di sana cukup baik dari seorang bulu-bulu. Tapi nampaknya dari seorang Hoki ini mendapatkan satu, tapi nampaknya juga dari arah lain itu kenapa dari seorang Fakul gak nembak. Tapi nampaknya sayang sekali Fakul harus terpulangkan ke arah lobby sana. Tentunya dari Army God X juga sekarang sudah mulai clash dengan tim 12 atau lebih tepatnya dengan tim group yang ada di bagian depan sana, di mana nampaknya kalau kita lihat dari seorang Mighty Androp Junior masih cukup santai untuk berada di match kita yang kali ini, karena mungkin posisi beliau ini masih agak sedikit santai. Tapi yang gak santai itu seorang Casper, karena betul-betul di bagian depan sana ada seorang Den 88. Dan itu, hah? Gak sadar kah guys, tim 12? Itu nampaknya seorang Mighty Casper Junior masih sangat-sangat santai bermainnya ya guys ya. Tapi nampaknya kalau memang kita mau lihat ke bagian belakang lagi, kita bisa lihat harusnya dari seorang Army God X masih saja pelan-pelan bergerak ke bagian depan. Tapi beda cerita dengan seorang Fine Jeff, di mana mungkin di arah lain things is still slow, tapi di arah belakang zona yang sedang menyisir kali ini semuanya sedang maju ke bagian depan. Dan itu bahkan di belakang masih ada sebuah player yang tidak terspot. Jeff sayang sekali harus tersingkirkan lewat area kanan sana. Tapi Aaron di area lain masih bisa memberikan satu buah backup shot yang cukup baik dan cukup memuaskan. Tapi kayaknya untuk sekarang cukup susah untuk tim 15 survive. Dan nampaknya kayaknya first aid-nya tadi akan sedikit gagal. Mengingat lagi tim 15 nih masih harus cukup berhati-hati. Apalagi kalau kita lihat sekarang dari seorang Barbie, nampaknya masih saja cukup santai di bagian depan. A1, PUG, DOG, D-God X kayaknya masih aja belum gak mau jalan, masih mau cacing gaming dulu. Tapi kayaknya sih buat teman-teman yang emang udah nge-revive kawannya di zone seperti ini, gak sih agak sedikit sia-sia. Karena kalau kita lihat semuanya sudah mulai mengikis, bahkan PUD God X sudah bisa melumpuhkan satu buah tim yang berada melumpuhkan satu buah player yang berada di bagian depan sana. Sehingga kalau kita lihat dari anak-anak AP7 juga udah mulai terspot di bagian depan. Tapi sayang sekali dari tim 16 nampaknya menjadi salah satu tim yang mengganggu pergerakan mereka dari anak-anak tim 16. Dari seorang Idikudi yang tadi kayaknya mengganggu seorang Moral di depan sana, dimana mungkin Moral sekarang agak sedikit terpressure. Tapi harus hati-hati karena kalau kita lihat di sana seorang Moral masih saja cukup santai di bagian belakang merangkak menuju kawannya. Tapi kayaknya dari seorang Morales kayaknya gak bisa diamankan lagi, malah dari seorang The Egg yang didapatkan oleh seorang Indie Q Bear Boy. Nampaknya kayaknya itu malah ada friendly fire yang terjadi ya guys ya. Tapi di arah lain juga dari AP7 bulu-bulu kayaknya gak mau tinggal diam. Dari seorang Bear Boy tidak boleh gegabah, walaupun itu mungkin sebuah kegabahan yang terjadi itu bisa costing mereka very high risk. Tapi bisa saja Bear Boy di sini cukup sabun. Tapi nampaknya bulu-bulu berhasil di pick up di bagian depan sana. Hellboy nampaknya bisa menjadi salah satu player yang akan dikunci oleh pergerakan mereka. Dari seorang IDQP bakal langsung memantau saja di bagian depan sana, dan Hellboy pun harus dipulangkan ke area lobby. IDQ Barbie di bagian depan menjadi one of the players yang masih hidup dan masih siap untuk bergerak. Tapi kita lihat saja di sana Barbie dapat satu cukup baik. Tapi nampaknya kita lihat di bagian lain juga Bear Boy akan terspot, dan nampaknya itulah WWCD yang amat mudah nan cepat didapatkan oleh seorang Indie Barbie, membawa pulang WWCD dengan 9 buah poin eliminasi, cukup penguntungan bagi mereka. Dan nampaknya this is it, a chicken dinner for team Frost Lucas for Army GDOX.
A1POGDOX and IndieQ Barbie. Gimana, congrats, kalian bisa membawa pulang WCD sebanyak 9 bobot eliminasi. Tetapi tidak dipungkiri juga masih banyak tim-tim lain yang bisa menyaingi kalian, seperti contoh di bawah ada seorang Bear Boys like BCQ, dan Woody OP. Mereka membawa pulang cukup banyak, itu 10 bobot elims. Dan ini yang sih harus lebih didalamin lagi dari poin-poin, atau ya dari poin-poin yang emang udah didapatin, kayaknya nih harus lebih resource lagi nih kepada tim-tim yang emang tadi udah banyak, tapi kayaknya sekarang nih harus lebih banyak lagi poin eliminasinya. Tapi nampaknya teman-teman, harusnya kalian di match yang ketiga sudah bisa mendapatkan sebuah apa ya, sebuah ini sih harusnya teman-teman, sebuah prabarabaan lah dari klasemen kita seperti apa di klasemen poin kita. Tapi nampaknya teman-teman, buat klasemen poin silahkan ditunggu sampai akhir match, karena masih berada di match kita yang ketiga teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, still stay tuned and we will be right back on the final stage of Fine Esports Tournament. Fine Esports, always refine.
Hello everyone, open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path
Path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your Yeah, teman-teman, welcome back on our fourth match of the day. Kita bertemu lagi di match kita yang keempat. Match kita yang keempat di hari kita. Enggak ada hari sini, emang sehari doang turnamennya. Tapi ini on our fourth match, kita bisa lihat di sini map fitnya sudah standby. Gimana tentunya? Komentar sama-sama. Di mana? Tentunya untuk untuk match kita yang kali ini, kayaknya sih dari match kita yang kali ini belum ada apa-apa ya guys ya. Masih cukup aman dan cukup santai saja. Tapi mungkin kalau kita lihat ya untuk match kita yang sedari tadi, Angel dan Miramar, kayaknya kedua map tersebut lah map-map sakti yang bisa kita lihat kali ini. Tapi tentunya kayaknya harusnya sih masih banyak ini guys, masih banyak yang bisa kita ulik untuk kali ini. Dimana mungkin tampaknya kita bisa lihat saja dari tim-tim sudah mulai turun dan nampaknya zona sudah bergerak juga. Zona bergerak ke arah kanan, dimana nampaknya zona bergerak ke arah kiri, dan nampaknya kita lihat dari seorang Ranzi pun sudah ada yang baku hantam. Ini benar-benar parah sih, tiba-tiba di school ini terjadi perbaku hantaman lagi. Betul-betul environment yang kurang enak buat belajar ya kalau school di PUBG ini ya. Betul-betul barbar nampaknya. Kalau kita lihat sekarang, Renzi menjadi sebuah player yang melakukan sebuah pergerakan di bagian depan, di mana tentunya kita lihat saja dari seorang Renzi masih melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan, di mana tentunya kita lihat sih dari mereka masih saja melakukan sebuah pergerakan cukup hati-hati. Tapi nampaknya kalau kita lihat di sini, seorang Renzi masih melakukan sebuah pergerakan di bagian belakang, di mana tentunya kalau kita lihat saja dari seorang Renzi masih saja cukup hati-hati. Tapi nampaknya kita lihat dari seorang Renzi kayaknya sih masih belum gimana-gimana, karena kalau kita lihat dari dia tadi belum berani memberikan sebuah penembakan yang cukup barbar ke bagian depan. Apalagi dari tim 14 ini masih ada salah satu buah playernya yang malah menggunakan ini, teman-teman, sebuah crossbow kalau nggak salah. Iya, sebuah crossbow. Di mana jujur saya guys, tiba-tiba kaget lah, ini kenapa orang pakai crossbow? Tapi jujur aja nih teman-teman, nih mereka pakai crossbow juga niat juga ya. Karena kalau kita lihat crossbow tuh sekarang itu jujur lebih ke taunting anjir makanya. Bukan buat emang nyari baku hantam. Tapi tampaknya kita lihat aja untuk match kita yang kali ini, dari mereka belum ada inisiasi apa-apa. Masih saja cukup santai. Nggak ada inisiasi gimana-gimana. Masih saja cukup aman dan cukup tentram ya guys ya. Dimana tentunya kalau kita lihat untuk match kita yang kali ini, mereka semua masih cukup santai. Masih cukup santai, masih cukup aman. Tapi kalau buat seorang Matt TZ ini kayak sih mereka belum ada inisiasi yang gimana-gimana. Dimana mungkin kalau kita lihat dari arah tim 10 di belakang sana, mereka masih saja melakukan sebuah pergerakan yang cukup santai. Tapi there is nothing special ya guys ya, masih aja cukup aman dari mereka. Gak ada peperangan yang terjadi di daerah school. Mereka semua masih cukup pasif ternyata. Dimana mungkin kalau kita berpindah ke area bawah sana, kita lihat di sini dari seorang Matty sih harusnya bisa tahu bahwa anak-anak Sweke 7 udah siap nge-push ke bagian depan. Dimana tentunya kita lihat di sini mereka masih aja harus hati-hati, harus siap-siap buat bergerak. Dan nampaknya seorang Jarvi masih saja bakal pelan-pelan untuk meng-welcome beberapa player yang memang ada di bagian lain. Dimana mungkin kita lihat saja di sini dari
Seorang Sway Kejar K7IF bakal menandan nampaknya dari seorang box boy bakal langsung naik, bakal langsung melawan sebuah clearing. Tapi kayaknya sih gak semudah ini, malah ada satu player yang menahan di arah belakang. Tetapi kalau kita lihat dari seorang Flava juga masih menahan di bagian atas. Mereka sendiri gak mau terlalu barbar gimana-gimana, masih santai aja, masih pelan-pelan aja. Tapi kayaknya untuk kali ini seorang Flava mau mengambil sebuah risk. Fake nade dilempar, harusnya fake nade dilakukan. Nampaknya bakal coba dilempar ke bagian depan, dan ternyata smoke yang mengembang itu bisa menjadi salah satu hint yang cukup baik untuk mereka. Gimana nampaknya harusnya Giz gak usah lama-lama, langsung maju aja ke bagian depan. Tim 14 nampaknya juga langsung dipulangkan oleh Lobby. Tapi nampaknya dari seorang AP Morales di sana akan langsung berhati-hati saja. Dari seorang Morales akan langsung melawan sebuah pergerakan ke bagian bawah, langsung aja di sini happy birthday. Tapi malah gagal ternyata, malah Doi akan happy birthday. Tapi kalau kita lihat dari seorang Bulu-Bulu masih bisa bergerak ke bagian atas. Dari seorang Hellboy juga nampaknya masih bisa menahan berdua di bagian bawah. Dan seharusnya kata gue sih, nih dia bisa membuat sebuah pergerakan, masih bisa melakukan sebuah pergerakan cukup mantap juga. Kita lihat saja di sini dari seorang AP7 Hellboy masih saja menunggu di bagian atas, gak mau terlalu gegabah, masih mau take their time banget. Tapi kita lihat ini bukanlah sebuah hal yang cukup baik, karena kalau kita lihat dari seorang box boy harusnya sadar bahwa dari seorang Hellboy nampaknya harusnya udah sadar bahwa dari mereka ini kayak harus cukup berhati-hati lebih lagi sih. Apalagi kalau kita lihat berpindah ke arah tim Sweke Flava dari seorang siapa nih nampaknya, dari seorang Flava masih saja melakukan sebuah pergerakan juga di bagian belakang. Gimana tentunya kalau kita lihat untuk match kita yang kali ini, seorang Flava nahan saja di bagian belakang, gak mau terlalu gegabah. Tim 10 masih berada di bagian atas sana. Dimana tentunya kalau kita lihat di sini seorang Flava masih cukup aman dari anak-anak AP7 juga, malah dari AP7 Bulu-Bulu yang agak riskan. Harusnya dari dia sih bisa nge-pick off beberapa player dari tim 13, tapi ternyata kayaknya ada keterbatasan dalam dalam tempat dan waktu, karena sudah kita sudah closing dan event dia itu nggak punya nade sama sekali, cuman bisa memanfaatkan mungkin bensin kalau ada bisa diledakin. Tapi for your information, kayaknya bulu-bulu untuk match kali ini agak sedikit terbatas pergerakannya. Apalagi kalau kita lihat di sini dari seorang Raziu Jago dan seorang Hellboy makan bergerak ke bagian bawah sana sebagai ninja. Tapi kita doakan semoga hasilnya tidak sia-sia, karena tadi melewati satu pet harusnya udah ada yang terpantau di sini. Nampaknya ada nade yang akan dilempar ke bagian dalam, tidak dapat nampaknya, dan kayaknya ini malah seorang Flava yang harus healing di bagian dalam sana. Dimana nampaknya kalau kita lihat di sini dari seorang Giz AF kayaknya masih saja cukup santai. Dimana nampaknya kita lihat saja di sini akan ada pokongan bom yang dilakukan. Nampaknya pelan-pelan saja Raizu Jago masih harus berhati-hati. Tapi nampaknya akan ada surprise attack yang diberikan. Tapi nampaknya Raizu juga salah memberikan bomnya di sana. Tapi kayaknya dari seorang Giz juga masih harus berhati-hati. Giz masih langsung nge-end saja satu buah player yang berada di bagian depan sana. Dan nampaknya kalau kita lihat teman-teman, dari seorang Bulu-Bulu masih juga menahan di bagian atas. Kayaknya lihat saja, ternyata dapat satu, dapat dua kah, atau langsung ya dicari tim 10 dan langsung dipulangkan ke lobby oleh tim 13. Lagi-lagi tim 13 cukup GG untuk match kita yang kali ini. Tapi tidak seperti itu nampaknya, tuh mati satu tumbuh 1000. Malah ini mereka dipush lagi oleh tim 11, dimana Hoki Uchi masih pelan-pelan saja bergerak ke bagian atas, melakukan sebuah pergerakan secara perlahan-lahan. Oke, dapat satu di bagian depan sana. Kita lihat lagi di atas sana, seorang Giz masih melakukan sebuah healing. Tapi Flava juga nampaknya masih melakukan TP penyembing saja. Tapi kita lihat saja dari bagian mereka, harusnya seorang Uchi tahu bahwa ada something wrong di sana. Dan nampaknya seorang Flava berhasil memberikan sebuah dominasi yang cukup barbar. Dimana nampaknya kalau kita lihat di sini seorang Sky Blue akan melakukan sebuah akan bangun sebuah rescue dengan mobil family Spy X family-nya. Dimana tadi itu mobil jujur aja bikin cepet salvo loh guys, itu mobilnya ping-ping. Tapi sebentar, mari kita lihat saja di sini dari mereka. Sky Blue harus cukup berhati-hati dari
dari seorang Kilis juga udah turun ke bagian bawah, dan nampaknya kalau kita lihat ini dari anak-anak tim 11 harusnya nggak dapat, dan betul sekali malah malah Giz yang mendapatkan 6 buah poin eliminasi. Dan tadi hampir ada clutch dari seorang Skyblue tapi nggak bisa ya guys ya. Tapi sayang sekali nampaknya untuk match-nya kali ini dari mereka cukup apa ya, ya dari mereka ini cukup baik, tapi harusnya di match kita yang terakhir nanti di Miramar harusnya masih bisa mereka improve. Tapi teman-teman, for information, kita ini sebentar lagi akan masuk ke zona yang ketiga, tetapi sebentar karena di arah shelter nih masih ada beberapa tim yang memang melakukan peperangan. Jadi boleh ditunggu sebentar teman-teman, kita bakal langsung berpindah POV atau FOV sebentar lagi. Tapi kalau kita lihat saja dari seorang Monkey Destia, bakal langsung melihat seorang First Lucas di sana. Lucas harusnya bisa menjadi salah satu buah player yang cukup open di bagian depan sana, dan harusnya bisa dijadikan apa ya, sebuah bulan-bulanan. Tetapi di arah lain kita lihat dari tim 15 yang di arah belakang mereka tersiksa, tapi di arah depan mereka juga sedang menyiksa tim 9 di bagian depan sana. Bukanlah sebuah hal yang cukup baik, bukanlah sebuah hal yang enak dirasakan untuk mereka, tapi mungkin ini mereka sudah harus berhati-hati. Dari seorang Army God X masih saja cukup santai di bagian belakang sana, tapi nampaknya kita lihat sendiri dari seorang Lucas mau di smoke tetapi masih cukup harus hati-hati sih kata gue, karena dari seorang Ipin, Samlong dan kawan-kawan kayaknya sih bakal coba cabut ke bagian belakang. Monkey Desta juga ternyata kurang enak kabarnya nih untuk match kali ini, karena tiba-tiba mereka disamper tim 18 yang dimana dari anak-anak Boom ini menjadi tamu yang tidak diundang. Tapi nampaknya kita lihat saja di sini dari seorang Monkey Desta bakal maju ke bagian depan sana, masih melakukan sebuah pertahanan. Tapi kita lihat apakah dari mereka ini bisa cukup aman. Tapi nampaknya saat seorang Nino berfokus kepada arah lain, Ipin Samu berada di area yang mungkin Monkey Desta juga akan langsung melakukan sebuah pergerakan, di mana nampaknya kita lihat di sini dari arah depan anak-anak Boom dan Better langsung saja terknockdown. Tapi di arah lain Nino nggak tahu mau kemana, cuman bisa nahan tim 15 doang, di mana seorang Nino itu harus apa ya, merelakan teman-teman timnya. Dua buah player sudah terculik, tapi nampaknya dari seorang Nino juga akan menculik seorang Lucas di bagian depan sana. Cukup baik nampaknya dari seorang Nino di sini, satu buah player yang worth it untuk dikorbankan ditaruh di luar zona. Tapi nampaknya Nino kayaknya umurnya sih nggak panjang lagi, karena lihat itu darahnya sudah mulai tipis tadi. Udah harusnya kalau ini emang sedikit offset aja bakal PR sih melawan tim 15. Kita lihat aja dari mereka masih saya cukup berhati-hati, masih saja melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan. Tapi nampaknya dari seorang Boom Nino DTF masih aja melakukan sebuah pergerakan juga ke bagian depan, dimana nampaknya kita lihat di sini dari seorang Monkey Destia dan Boom Nino dan kawan-kawan ini sama-sama capski dulu ke area zona, membuktikan zona untuk match kali ini aja sedikit lebih kejam ya guys ya. Tapi kita mau berpindah ke arah lain, karena mungkin dari tadi kita berada di area-area Pochinki atau Hot Drop, kita nih belum memantau area-area seperti area-area apa ya, kalau kalian tahu Fairy Pier ya, seperti itu belum kita pantau. Dan juga for your information, map fitnya itu sekarang kayaknya lebih condong ke arah Fairy Pier teman-teman, dimana kalau kita lihat untuk kali ini Fairy Pier masih menjadi sebuah tempat pilihan kawan-kawan semua untuk melakukan touchdown, dimana kita bisa lihat banyak sekali titik-titik yang cukup berwarna-warni di tengah. Kita lihat dari mereka masih saja melakukan sebuah pergerakan yang cukup baik teman-teman, tapi nampaknya dari mereka ini harus cukup berhati-hati. Karena apa? Karena dari mereka ini memang harus apa ya, memang harus ngamanin tempat dari sekarang sih, apalagi zona kita akan terbentuk yang ketiga, di mana zona ketiga kita sekarang malah makin bergerak lagi ke bagian dalam. Tapi nampaknya kalau kita lihat dari arah lain, Nino di tiap ini kayaknya jihad moment guys, kayaknya langsung aja ditembak-tembak dari arah kiri kanan. Tapi wah, ini mah jihad moment langsung, assalamualaikum anak-anak One Esports, ditabrak begitu aja langsung menggunakan DBS, langsung ngincar sebuah close combat. Pertama-tama akan dikokang dulu sebuah bom oleh seorang Nino, tapi kita lihat tiba-tiba depannya udah bom teman-teman, gak bisa ngapa-ngapain dan langsung dipulangkan ke arah lobby oleh tim 17, dimana cukup tragis ya teman-teman, langsung aja dipulangkan dengan segitunya kayaknya sih. Aduh, harusnya itu tadi bisa, tapi sayang sekali ya guys ya, mereka nih
seperti itu guys, tidak bisa apa ya, tidak bisa bertahan begitu lama. Tapi tentunya kalau kita lihat di sini dari arah lain, seorang FN Superboy SVR masih juga melakukan sebuah pergerakannya secara perlahan-lahan, dimana mungkin kalau kita lihat di sini dari mereka masih juga apa ya, masih juga memantau-mantau sih, lebih tepatnya menjaga pergerakan di daerah apa ya, di daerah rumah 12 tersebut. Tapi kayaknya untuk sekarang rumah 12 sih masih cukup wajar ya kalau emang lagi dilepas. Yang lebih ramai itu jembatan, karena menurut gue jembatan itu adalah salah satu entry point yang begitu bisa kita emaskan. Karena apa ya, kalau emang kalian apa ya, main ini guys, apa namanya, gue lupa. Kalau emang kalian, gue lupa nih, main apa? Main suka turun di apa? Gue lupa namanya. Emang suka bermain di ini, gue lupa kan. Emang suka bermain di daerah-daerah yang seperti ini, entry point. Entry point itu menjadi salah satu hal yang terpenting ya guys ya. Dimana tentunya kita lihat pada match kita yang kali ini masih juga cukup aman. Dimana tentunya kalau kita lihat dari seorang Fix Mandai CC masih aja melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan, dari mereka pun juga masih cukup santai tentunya. Dimana mungkin kita lihat saja di sini mereka masih harus cukup hati-hati, tetapi dari mereka nampaknya tidak bisa berbuat terlalu banyak. Dimana kalau kita lihat juga dari seorang Mandai masih melakukan sebuah pergerakan juga ke bagian depan, masih aja pelan-pelan di sini, mereka tidak mau terlalu gegabah, masih cukup santai. Tapi tentunya kita lihat dari mereka ya, apakah mereka ini bisa melakukan sebuah pergerakan yang cukup baik di bagian depan sana. Tapi apakah kita lihat sendiri dari seorang Mandai masih melakukan sebuah pemantekan-pemantekan saja. Tapi gue mau coba tanya teman-teman yang ada di apa ya, yang ada di kolom komentarnya lagi nonton live, coba dong sebutin tim-tim yang emang kalian dukung dan tim-tim yang emang kalian sayang guys. Karena apa ya, tim-tim yang kayak kalian dukung itu adalah tim-tim yang cukup gigi lah menurutku ya. Tapi mungkin juga kalau untuk match kita yang kali ini, tim-tim yang tadinya cukup gigi sampai barbar-barbar ada kemungkinan untuk terdegradasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat sekilas ya, tadi tuh banyak banget tim-tim yang cukup barbar tapi nampaknya malah terdegradasi. Tapi untuk kali ini kita bisa melihat dari anak-anak Sovereign Esports atau SVR Esports bergerak di bagian arah belakang. SVR Yere menjadi sebuah player yang ada di bagian belakang yang melakukan sebuah pergerakan di bagian, yang masih melakukan sebuah pertahanan di bagian mana ini, di bagian atas apa itu guys, iceberg, dalam terkutip sebuah iceberg di arah Fairy Fair, dimana tadi seorang Ade Fakro Will sudah mulai terspot pada match kita yang kali ini. Dimana tentunya kalau memang kita lihat saja dari mereka harus cukup berhati-hati sih kata gue. Karena apa? Karena memang dari seorang Fakro Will itu sendiri agak harus cukup hati-hati nih teman-teman. Dimana mungkin kalau kita lihat saja dari seorang Fakrobel akan dicari juga seorang SVR di bagian sana. Tapi kalau kita lihat juga di arah lain, kita bisa melihat dari Super Jin dan kawan-kawan kayaknya masih cukup pasif. Walaupun ada tim 19 di belakang yang sudah terdengar suara tembakannya sedikit demi sedikit, ini mereka sih memang harus cukup lebih berhati-hati lagi. Tentunya kalau memang kita lihat sekarang ada Super Jin masih melakukan sebuah pergerakannya ke bagian depan. Tentunya dari seorang ada Ipong Orca juga masih cukup santai untuk masih cukup tenang untuk menahan di bagian belakang. Tapi Aura harus nge-push, nggak tahu seberapa lama mereka mau nahan. Harusnya menurut gue sih secepat mungkin mereka nge-push. Kenapa? Karena kalau mereka nggak nge-push sedari tadi, mereka sih bakal cukup apa ya, mereka sih bakal cukup agak sedikit susah sih guys untuk bergerak ke bagian mereka masing-masing. Tapi nampaknya kita lihat saja dari seorang Aura Phil masih melakukan sebuah pergerakan di bagian depan, masih harus cukup berhati-hati. Tapi kalau kita lihat ya dari seorang Phil masih juga bergerak ke bagian depan sana, dan nampaknya Ade Super Jin akan langsung dipulangkan ke bagian lobby. Tapi kita lihat juga dari seorang Phil di sana, nampaknya seorang Phil udah mulai melakukan sebuah penghancuran kepada beberapa vehicle yang dipunyai oleh tim Astrum Deus. Tapi juga kita lihat dari tim SVR tadi masih saya bergerak ke bagian depan. Tapi tentunya ini banyak sekali yang mengambil arah
apa ya, mengambil arah lain atau arah alternatif, karena bertemu dengan anak-anak Aura 666 ini kayaknya sih bakal menjadi sebuah PR jika nanti tim Astrum Deus bakal mengkocar-kacirkan pergerakan mereka. Gimana mungkin kalau kita lihat saja di bagian depan sana, seorang Ade Fakkelwell udah mulai transport di sini, di mana tentunya ini mereka harus berhati-hati karena nampaknya Fakkel sudah mulai transport begitu saja, tidak bisa berbuat banyak. Dan nampaknya teman-teman di bagian belakang sana, File dan kawan-kawan, kayaknya sih langsung sudah transport dan tidak bisa diberikan kesempatan lagi. Tapi untuk match yang kali ini ternyata masih ada harapan buat tim-tim yang memang kurang on point mainnya. Kita bisa lihat di sini dari seorang Crewstorm masih saja bergerak di bagian depan, di mana tentunya lagi-lagi kita lihat di sini dari mereka masih aja melakukan sebuah pergerakan di bagian dalam mobil. Tapi kalau kita lihat sendiri dari seorang Crewstorm masih saja melakukan sebuah pergerakan yang cukup aman di bagian belakang. Aura Laura VL juga Nikesi masih saja mencoba untuk bergerak ke bagian atas, di mana tentunya kalau kita lihat di sini dari seorang Laura VL masih melakukan sebuah pergerakan juga di bagian depan. Tapi tentunya kalau kita lihat di sini dari sarang Laura masih screening-screening saja dari tim Aura yang satu, tetapi it's not a good thing buat tim 4 karena dari sarang Creepy kayaknya udah mulai mencari anak-anak NKL atau dari tim Nahkoda Kapal Laut di bagian depan sana. Dan nampaknya it's not a good thing karena mereka semua sudah ditarget. Crewstorm tidak bisa bergerak ke bagian depan, pergerakan mereka sudah lumayan terkekang untuk match kita yang kali ini. Tetapi kita lihat saja dari seorang Crewstorm masih melakukan sebuah pergerakan di bagian belakang, tetapi nampaknya dari anak-anak Crewstorm dan kawan-kawan dari tim NKL bakal coba untuk mencari arah yang lain terlebih dahulu. Tapi kita lihat juga di sini dari seorang NKL Jason di bagian belakang sana sudah mendapatkan sebuah tempat yang cukup strategis, tapi nampaknya Shoyu 666 belum bisa diamankan oleh seorang Jason. Agak sedikit sia-sia mungkin tembakannya ke bagian depan, tapi nampaknya kalau kita lihat Jason di sini harusnya dari seorang Jason bakal coba berhati-hati untuk bergerak begitu saja. Tetapi kalau kita lihat juga di arah lain, nampaknya tim 8 sudah bertabrakan dengan tim 19, di mana kayak dengan tim 19 mereka ini udah mulai transport banyak banget. Dan langsung Creepy VL udah mulai memberikan sebuah tembakan ke bagian depan, dan nampaknya dari seorang Aura Zippo juga udah mulai memberikan tembakan juga ke arah tim teman-temannya, yaitu Aura 19. Di mana mungkin ya kita lihat saja di sini dari mereka masih melakukan sebuah pergerakan yang berada. Tapi nampaknya itu kenapa tiba-tiba ada notif airdrop teman-teman, gimana begini ya, nah, masih berbalik lagi kita dari ke seorang Jason. Gimana mungkin kalau kita sendiri dari seorang Jason masih saja melakukan sebuah pergerakan di bagian depan sana. Jason masih harus cukup berhati-hati, masih harus bisa cukup santai. Tapi nampaknya kita lihat sendiri dari seorang Jason akan melakukan sebuah pergerakan yang ia tahan terlebih dahulu di bagian belakang. NKL Jason menahan di bagian dalam smoke di sini bukan hal yang cukup baik. Tapi nampaknya dari One Esports Rian GRC masih juga melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan. Nampaknya kalau kita lihat di sini dari seorang Rian masih memberikan sebuah pergerakan ke area depan, dan nampaknya dari seorang Aura Zippo VL akan melakukan sebuah penembakan ke bagian depan sana. Tapi kita lihat harus berhati-hati karena seorang Rian tadi sudah terlihat memberikan beberapa tembakan-tembakan yang cukup panas. Tapi di bagian lain juga di stage kita yang kena masih cukup ramai bagi teman-teman yang memang masih live pada zona kita yang kali ini, karena dari anak-anak FNSBR juga masih saja melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan. Tapi nampaknya di sini nasnya seorang Rian masih melakukan sebuah pergerakan juga atau melakukan sebuah defensif, karena langsung dipush mereka oleh tim 8, di mana tim 8 di sini harus cukup berhati-hati mengingat Rian menjadi salah satu player dari satu GRC yang memang menahan di bagian atas, yang mereka harus berhati-hati. Apalagi kalau kita lihat di sini Rian hanya memanfaatkan celah yang kecil aja di bagian atas. Tapi gue yakin sih ini mereka di area bawah udah cukup PR. Mungkin kalau kita lihat saja dari seorang Ren di bagian bawah sana akan terknock dan begitu saja. Dan seorang Alri kita lihat agak sedikit offside, akan terkena beberapa tembakan anak-anak FNSBR, tapi ternyata masih cukup aman. Dan nampaknya mereka hanya tersisa 2 orang. Zygen pun tidak bisa bertahan lama, Rian akan menahan di bagian bawah. Tapi nampaknya Rian akan mengadu aimnya dengan seorang Dr. Pepper SVR, bakal dicari tapi kayaknya nggak bisa. Rian masih lebih dominan untuk pergi ke arah belakang.
Mengingat lagi kita lihat saja masih ada seorang Lian dan seorang Alri. Seorang Alri. Gimana? Kalau kita lihat seorang Rian masih cukup santai tapi nampaknya terpulangkan oleh seorang Krustor. Tapi kalau untuk seorang Alri kayaknya bakal langsung one on one situation dengan seorang Krustor di bagian depan sana. Harus cukup berhati-hati nampaknya bakal ada one on one situation. Prediksi yang salah dan ternyata seorang Alri ini enggak bisa baca kondisi. Ternyata satunya di bagian dalam dan langsung saya melakukan sebuah close combat, tapi nampaknya dari seorang Krustor bisa memberikan defensif yang lebih baik lagi sehingga dari Krustor itu bisa cukup mantap sebuah inisiat yang dilakukan. Tapi kalau kita lihat lagi dari anak-anak dokter atau FNSVR, mereka kita lihat akan melakukan sebuah pencegatan kepada tim Sovereign yang berada di bagian atas sana. Gimana mungkin kita lihat sendiri di sini dari seorang Blue Chill bisa didapatkan, Kane bisa didapatkan, cukup free pick atau free kill yang didapatkan. Tapi kita lihat sendiri dari seorang FN Rexy pun ini mereka harus cukup hati-hati teman-teman. Dimana kita lihat saja di sana Nushir harus berhati-hati dan langsung dipulangkan dan nampaknya. Tapi dari yang lain ada sebuah tembakan yang cukup on point dari satu buah player tim Mighty Junior. Dan nampaknya Mighty Junior pelan tapi pasti ngendok tapi dapat mendapatkan WBCD dengan hasil yang cukup memuaskan pada match kita yang kali ini. Dengan nambah poin eliminasi di match kita yang 4, kita akan bertemu sebentar lagi di match kita yang 5. Tapi untuk teman-teman yang masih kurang panas, ayo kalian masih punya one more chance buat bergerak di match kita yang 5. Karena di match kita yang 5 nanti bakal all out semuanya pastinya. Yang mau tusun-tusun sekalian, yang mau barbar-barbar sekalian. Jadi nampaknya teman-teman, ini masih match kita yang 4. There's still a chance to be the number one. And this is Fine Esports Final Stage. We'll see you next match semuanya. And as always, Fine Esports always refine. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want
want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family Prize Path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle. Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here. Complete them to earn points and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family Prize Path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle! Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here. Complete them to earn points and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we've prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family Prize Path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle!
Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar frame. In the Spy Family prize path, there are lots of ways to obtain themed items and outfits. What are you waiting for? Log in to PUBG Mobile and collect Spy Family collaboration items and outfits now. Start battle! Hello everyone! The highly anticipated Spy Family collaboration with PUBG Mobile is now live. Want to find out what surprises await and how to get them? It's coming up next. This collaboration comes to life in the all-new themed Prize Path event. In this event, you can obtain Spy Family collaboration items and outfits. Before you begin, you must use a certain amount of UC to unlock the prize path. After unlocking, you'll immediately get the Spy Family Dacia. You can check the list of missions here, complete them to earn points, and upgrade your prize path level to obtain exclusive rewards. The prize path maxes out at 20. Each level has exclusive rewards including many Spy Family themed items, such as vehicle finishes, parachutes, Anya's hairstyle, Bond and Mr. Chimera ornaments, and even your stilettos. If you want to get these items more quickly, you can also use UC to purchase points to quickly raise your prize path level. For the prize path level 20 reward, we prepared themed outfits for Twilight and Thorn Princess. Choose your favorite character's outfit and claim it as your level reward. Now you might be wondering, how can you get the other character's outfit? It's easy. After reaching max level, you'll keep accumulating points earned from missions. If you go to the event shop, you'll be able to use points to redeem rewards. Of course, you can also use UC to purchase them directly. Once you reach prize path level 20, you'll activate a special crate. Open it for a chance to get the Spy Family Bond Glider. And that's not all. When you collect all the Spy Family collaboration items and outfits, you'll get other exclusive rewards, such as a themed social player card, avatar, and avatar. Di Rangel, di Miramar, kita yang terakhir. Di mana mungkin ya teman-teman, kita berada di Rangel kita yang Miramar kita. Gua kini mulu kan, Rangel mulu kan ya. Di Miramar kita yang terakhir, di mana nampaknya kita lihat saja. Di kali ini kita bisa melihat bahwa pesawat sudah mengudara di Miramar. Untuk mapitnya teman-teman bisa ditunggu sebentar, karena ada technical issue dalam salah satu observernya. Gimana mungkin ya? Kita lihat saja di sini, mereka semua sih harus cukup berhati-hati ya untuk minggu ini. Gimana mungkin ya? Kita lihat saja di sini, dari anak-anak event sudah mulai turun ke bagian drop zone mereka masing-masing. Di mana tentunya mereka nih mereka nih harus cukup hati-hati dan harus cukup assuring sih permainannya. Di mana mungkin kita lihat saja di sini teman-teman, mungkin sudah ada yang mulai turun. Di mana mungkin ya guys ya, kita lihat saja nih dari mereka nih sudah mulai turun ke drop zone mereka masing-masing. Tapi ya, inilah map pitnya, garis pesawat kita sudah membuka
dari area dari area Oasis sampai area Minas del Sur, tapi yang kita melihat malah apa ya? Yang kita lihat itu malah kita bisa melihat bahwa dari mereka masih saja melawan sebuah pergerakan di bagian bawah. Tapi kita lihat saja di sini masih melakukan sebuah pergerakan dari arah belakang dari mereka. Masih cukup berhati-hati aja, masih cukup santai sih untuk teman-teman yang melawan sebuah pergerakan. Tetapi dari Hoki itu emang nggak ada santai-santainya. Mereka emang punya baku hantam terus sampai salah satu player AD udah dipulangkan duluan ke area lobby di mana. Itu kata gue jadi hal yang cukup PR sih, tapi kita lihat saja nampaknya dari Ade Ipong bisa mendapatkan satu buah player dari area depan. Harusnya sih cukup oke ya guys ya untuk match kita yang kali ini. Kalau emang udah pada dapat semua apa ya, udah pada dapat semua pergerakannya. Tapi ini juga kita lihat di sana Ade Ipong's Orca. Di mana dari seorang Ipong's Orca di sini masih aja melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan, di mana tentunya kalau kita lihat di sini dari seorang Morwaskri. Dari seorang Morwaskri di bagian depan sana masih melakukan sebuah pergerakan juga ke bagian depan, di mana nampaknya dari Morwaskri juga guys masih cukup santai. Yang agak cukup barbar ini dari tim 19, di mana mungkin harusnya ini mereka cukup hati-hati karena beberapa player-player mereka ini sudah berhadapan, betul-betul berhadapan bersekutu di area depan dengan satu buah tim apa ya, dengan satu buah tim yang ada di bagian depan sana, yaitu tim 19 dari tim 11. Dan nampaknya juga kalau kita lihat ada tim 21, di mana nampaknya kalau kita lihat ini dari anak-anak Astrum Destiny kayak pada ganti akun. Ini ada V1 God Spreman. Nah, ini Joska guys. Apa ini Joska guys? Tapi ada seorang Ipongs juga dan masih ada seorang Morwaskri. Di mana? Kalau kita lihat juga di area kill match tadi, anak-anak SBR nampaknya juga ada yang mengulangkan beberapa ke bagian lobby. Jadi kayaknya kita bakal lihat terlebih dahulu sih, karena memang di area lain ada peperangan. Salah satu contohnya itu di daerah anak-anak One Sport, di mana nampaknya kalau kita lihat di sini dari seorang One Sport Ren GRC masih melakukan sebuah peperangan juga ke bagian depan, masih cukup santai juga. Tapi tentunya kalau kita lihat di sini dari seorang One Sport Ren GRC masih aja teman-teman gak ada yang terlalu gimana. Tapi kalau kita lihat sendiri dari mereka masih aja ini mereka melakukan sebuah pergerakan saja ke depan, dimana tentunya kalau kita lihat dari sarang Ren sendiri kayak nggak bisa terlalu banyak. Mereka masih harus cukup berhati-hati aja, bakal coba lihat ke depan sana. Dan nampaknya itu tapi nampaknya dari arah atas lah yang menangkap seorang Mighty King dengan sebuah Berella cukup kuat. Tapi kayaknya sih belum cukup apa ya, belum cukup puas karena masih ada 3 player dari anak-anak One Esports GRC. Dari satu Esports GRC ini masih ada 2 player menahan di bagian atas. Dan nampaknya dari kawannya sendiri yaitu Chris akan menerima sebuah tembakan panas di arah depan sana. Nampaknya sedang Chris untuk sekarang masih bergerak ke bagian depan. Dari mereka masih cukup santai, tapi gue nggak tahu sih dari seorang Chris apakah bisa melakukan apa ya, bisa melakukan sebuah defensif yang baik apa nggak tertanggah. Dan nampaknya seorang Mighty King nih udah mulai terlihat juga di bagian depan teman-teman, dimana mungkin kalau kita lihat aja dari seorang Mighty King akan melakukan sebuah penembakan kah, masih saja memberikan sebuah needs yang akan ada di bagian depan. Kita lihat sendiri dari tim 17 akan bergerak ke bagian atas. Dan nampaknya kita lihat di bagian depan dari tim 17 akan melawan Jumpshot, dan dari satu Esports GRC bisa memenangkan fight tersebut di match kita yang kelima di Miramar. Betul-betul cukup sengit sampai match kita yang terakhir. Betul-betul apa ya, nggak ada yang mau ngasih nafas satu sama lain. Tapi ngomong-ngomong nggak mau ngasih nafas, inilah yang terjadi juga di bagian apa ya, di bagian arah lain Montenegro. Karena kalau kita lihat di arah Montenegro sana, nampaknya mereka nih udah mulai bergerak juga ke bagian depan, di mana tentunya kalau kita lihat di sini masih saja melakukan sebuah pergerakan dari beberapa player yang ada. Di mana mungkin ya, kita lihat saja pada match kita yang kali ini dari seorang FN Rexy Cupu masih saja apa ya, masih saya cukup pasif untuk melakukan sebuah pergerakan yang memang ada. Dan tentunya kita lihat di sini dari tim 21 Morwaskri masih saja menahan di bagian belakang. Tapi tentunya kalau kita lihat di depan sana,
seorang hoki Rex ST akan melakukan sebuah pergerakan juga ke bagian depan. Tapi kita lihat V1 God Spreman terkena oleh seorang Aura Jesse dari anak-anak Ade Ipongs Orca juga masih melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan. Tapi tentunya teman-teman dari seorang Ipongs masih melakukan sebuah lemparan nade ke bagian bawah. Tapi tentunya dari mereka juga harus cukup berhati-hati aja sih untuk match kita yang terakhir kali ini. Karena kalau kita lihat saja dari memang beberapa teman-teman yang ada dari match kita yang kali ini mereka semua nih bermain cukup pasif dan kadang agresifnya tuh ada yang sangat-sangat agresif gitu. Sekali maju tuh majunya sekampung guys. Bukan gimana-gimana sih, tapi kalian tuh sangat-sangat semangat dan sangat-sangat barbar gaming body ya guys ya. Tapi lebih tepatnya kita lihat saja pada match kita yang kali ini. Kita lihat dari mereka masih melakukan sebuah pergerakan juga ke bagian depan, dan nampaknya kalau kita lihat di sini dari seorang Morwaskri akan bertemu dengan tim 19 yang ada di bagian depan sana. Tapi balik lagi, kita mungkin akan berpindah juga ke arah lain teman-teman. Jadi kita akan coba cari-cari dulu nih, selain anak-anak Aura mungkin kita bakal berpindah dulu ke area anak-anak tim FN. Dimana dari tadi kalau bisa kita analisa ya, atau kita predik ya, ini dari mereka itu masih saja bermain dengan sangat pasif, menahan di bagian arah atas, di mana ini mereka harus cukup hati-hati sih teman-teman. Gak boleh terlalu gegabah, gak boleh terlalu apa ya, gak boleh terlalu gegabah, gak boleh terlalu aneh-aneh. Di mana mereka ini harus cukup berhati-hati aja teman-teman. Gak, pokoknya dari mereka ini apa ya, ibarat ya begitu loh guys, harus saklek gitu. Tapi mungkin kita lihat saja dari arah lain sana, Ipongs Orca tadi terlihat ada sebuah penembakan yang terjadi di bagian depan sana, di mana itu cukup baik teman-teman. Tapi nampaknya yang harus kita apa ya, yang harus kita perhatikan lagi bahwa ini mereka nih harus apa ya teman-teman ya, ini mereka nih kayaknya agak harus lebih bersabar lagi, karena memang tim 19 it's not a apa ya, it's not a secret, itu bukan sebuah rahasia. Tim 19 itu memang cukup GG, tapi mungkin kita lihat dari tim 21 juga mereka mempunyai ego yang tinggi, sehingga dari tadi mereka memutuskan untuk tidak meninggalkan area Montone Evo sama sekali. Tapi kalau kita lihat juga teman-teman, nampaknya kalau emang kita sebentar ya, kalau nanti agak ada perang lagi kita baru pindah guys. Tapi mungkin ya, kita lihat di sini nampaknya teman-teman akan ada perang juga nampaknya di area Pekado, di mana mungkin kita lihat saja juga dari seorang Battle Eilish masih melakukan sebuah pergerakan di bagian belakang sana, masih melakukan sebuah pergerakan yang cukup mantap juga. Tapi nampaknya seorang Eilish dips di bagian belakang sana sudah terspot, dan nampaknya tidak bisa banyak dengan sebuah game yang bakal coba bergerak ke depan. Tapi tentunya dari mereka kali ini Casper harus cukup berhati-hati, akan maju saja tampaknya. Mungkin kita lihat dari arah belakang Eilish kurang fokus, what happened nampaknya, di mana Mitchie Desta sih dari arah belakang udah bisa mendapatkan sebuah tempat yang cukup baik. Tapi nampaknya tidak bisa diamankan sudah oleh tim 12 untuk match kita yang kali ini, dimana tentunya kita lihat sudah cukup baik dari mereka, sudah cukup baik juga dan sudah cukup mantap. Tapi mungkin kita lihat di sini dari mereka nggak mau terlalu gegabah, gimana ya, masih cukup enak juga. Tapi tentunya untuk match kita yang kali ini sudah cukup mantap ya guys ya. Udah di stage 2 tinggal 14 tim nih. Tapi teman-teman, ngomong-ngomong, kita kayaknya akan balik lagi ke kampung kita, yaitu kampung Montone Evo, di mana nampaknya Montone Evo bisa menjadi sebuah tempat yang cukup barbar juga, di mana mungkin kita lihat di bagian belakang sana, dan tampaknya kita lihat sini dari seorang Morwaskri masih saja melakukan sebuah pergerakan di bagian depan, dimana tentu ya kalau kita lihat di sini ada Ipongs bakal mencoba maju ke bagian depan. Tim Aura 66 harusnya sih bentar lagi digeprek, diulek hancur sama anak-anak Ade, tapi kayaknya mereka semua nih masih cukup santai aja. Dari arah belakang sana Ipongs teman-teman nampaknya bakal coba naik langsung. Morwaskri udah terknockdown, kayaknya one last one nampaknya harus kumat, tapi nampaknya tidak bisa, akan langsung dihabiskan oleh tim 19 begitu saja. Tapi malah sekarang anak-anak tim 11 bahkan akan memanfaatkan kesempatan ini, dimana mungkin kita lihat saja dari kesempatan yang ada untuk match kita kali ini dari mereka masih ada sebuah pergerakan yang kita ya, yang kita lihat ya, yang kita lihat untuk match kita yang kali ini. Tapi nampaknya kita lihat saja dari mereka tapi kita
kita lihat aja dari mereka, maksudnya kita lihat aja kita lihat aja dari mereka masih melakukan sebuah pergerakan ke area depan, dimana tentunya kita lihat sendiri dari seorang VFN Reksi Cupu masih melakukan sebuah pergerakan aja di bagian depan, dimana tentunya kita lihat di sini kayaknya harus berhati-hati di bagian depan. Udah agak sedikit mulai terspot di bagian depan sana, dan nampaknya kalau kita lihat teman-teman di bagian depan, kini hampir ada sebuah pergerakan yang akan dilakukan, dimana mungkin ya kita lihat sendiri. Nampaknya dari Indikyu Baby, dari Indikyu Barbie tadi tampaknya ya bisa mendapatkan beberapa buah player dari anak-anak FN. Jadi nampaknya teman-teman untuk match kita yang kelima, Montenevo berada di tangan anak-anak tim 15, di mana mungkin ya tim 15 sudah sangat-sangat apa? Sudah sangat-sangat bangga di sini nampaknya teman-teman. Dari mereka juga udah apa ya? Sudah cukup mantap, tapi kita lihat saja 11 tim yang tersisa itu enggak banyak sih teman-teman. Di mana mungkin ya? Kita lihat saja masih ada sebuah pergerakan yang cukup mantap juga, tapi begini ya, kita lihat saja di sini sudah cukup baik teman-teman bagi mereka. Tapi ya kita lihat sendiri ya, untuk tim 12 kayaknya sih masih cukup pasif teman-teman, gak ada pergerakan atau gimana-gimana. Mereka juga kayaknya belum rotasi yang bagaimana-bagaimana banget. Tapi kalau untuk map sekarang ya menjelaskan sih kenapa mereka seperti itu, mengingat juga map yang masih seperti ini keadaannya, kayaknya sih ini bakal agak-agak sedikit apa ya, bakal agak-agak sedikit kurang nih guys. Karena kalau kita lihat teman-teman dari arah tim 12 akan melakukan sebuah pergerakan saja ke bagian depan, dimana tentunya kita lihat dari tim 12 udah mulai melakukan sebuah pergerakan ya ke bagian depan, dimana tentunya kita lihat dari mereka masih aja ada sebuah pergerakan ke bagian depan, dimana tentunya kita lihat di sini dari tim-tim yang sedang bergerak ke arah zona El Pozo, jadi salah satu kota jadi rumah bagi zona kita yang ketiga. Tapi nampaknya kita lihat sendiri di serang Mighty Dubs Junior masih aja bergerak ke bagian depan ya, tapi mungkin kita lihat juga dari mereka masih melakukan sebuah pergerakan. Tapi nampaknya kita lihat dari serang Dubs sendiri tadi sih ya masih agak sedikit kurang yakin ya, masih agak sedikit 50-50 kalau buat mau initiate ke bagian depan. Tapi nampaknya juga kita lihat di sini seorang RNG udah mulai terspot, tapi itu render sadar gak sadar ya malah Mighty Dubs yang akan mendapatkan saat yang akan serta apa ya, yang akan terdeteksi pergerakannya di area belakang sana, dimana tentunya kita lihat di sini dari seorang Mighty Dubs Junior masih aja bergerak di bagian depan sana, masih saja cukup hati-hati. Tapi kalau kita lihat dari anak-anak FN mah juga tadi dia bakal cabut dulu, walaupun trackingnya ternyata sedikit bagus ya, ternyata tadi ada colong-colong damage sedikit, cukup keras, tapi kenok guys, what? Nggak, tapi nampaknya kita lihat saja langsung di push sih harusnya sama seorang Dubs dan kawan-kawan, karena emang kalau emang situasi sudah seperti ini, alangkah baiknya semua itu langsung di push teman-teman, gak enak kalau ditahan-tahan. Tapi juga tentunya bagi mereka ada high risk high reward, apakah mereka akan bisa, gue sih kurang tahu. Tapi nampaknya kita lihat aja ya dari mereka ini, apakah betul-betul bisa melawan pergerakan atau tidak. Karena kita lihat saja Dubs mendapatkan satu, Dubs masih mencari ke bagian depan, apakah harusnya Dubs bisa mendapatkan dua atau ada sebuah clutch, karena teman juga sudah datang memperkecil kesempatan tim 6 untuk survive di bagian depan sana. Blind spray cukup baik dari seorang Dubs nampaknya, dan ini cukup baik di finals. Mighty Junior bisa mendapatkan sebuah apa ya, poin yang cukup banyak di 6 buah poin eliminasi di zona kita yang 3, sudah cukup banyak ya guys ya. Dimana begini ya, kita lihat saja dari mereka masih aja udah melakukan sebuah pergerakan ke bagian depan. Tapi nampaknya dari mereka sih harus cukup berhati-hati. Tapi di arah lain juga kita bisa lihat bahwa tim 15 tadi melakukan sebuah pergerakan atau peperangan yang cukup barbar juga. Dari tim 15 berhasil memulangkan satu tim karena lobby. Tapi sadar tidak sadar teman-teman, ini nih apa ya, sadar tidak sadar teman-teman, kayaknya kata gue ya,
ini agak sedikit apa ya, udah mulai sedikit mengurang nih tempo dari game yang tadi sangat-sangat cepat, apalagi seperti match 1 match 2 tempo game yang begitu barbar, yang begitu apa ya, yang begitu barbar, yang begitu unik. Tapi kayaknya untuk match kita yang kali ini apa ya, match kita yang kali ini udah sedikit sangat-sangat, bukan udah sedikit sih, sudah sangat-sangat turun. Kita lihat ya, dari mereka juga masih aja melakukan sebuah pergerakan yang cukup, tapi yang cukup pasif, yang pas-pasan aja. Tapi nampaknya untuk match kita yang kali ini apa ya, untuk match kita yang kali ini kayaknya dari mereka belum ada inisiasi apa-apa ya. Dimana mungkin temannya, kita lihat saja, belum ada inisiasi apa-apa sih kata gue. Tapi mungkin ini mereka apa ya, ini mereka harus cukup hati-hati, apalagi untuk tim-tim yang cukup major ya, atau yang cukup mempunyai sebuah klasemen di bagian atas. Kayaknya sih dari mereka juga harus lebih hati-hati untuk match kita yang kali ini. Tapi kalau kita lihat di depan sana, IndiG Barbie udah mulai melihat tim FN yang akan harusnya menjadi sebuah apa ya, sebuah mangsa yang empuk. Karena kalau kita lihat pada match kita yang kali ini, IndiG Barbie kayaknya sih ini udah siap banget nih buat ngocar ngacirin tim yang berada, yang ya bukan yang berada, yang emang empuk dilihat mereka. Tapi di arah lain juga, Rexy XPR ini menjadi sebuah tim yang memang bukan tertinggal, yang memang berada di bagian belakang. Mungkin dari mereka agak sedikit kurang buat bergerak, tapi alangkah baiknya kita berpindah ke salah satu tim dulu yang memang berdekatan dengan satu buah tim yang lain. Dimana juga kalau kita lihat di sini dari FN GN God BLC, mereka juga harus cukup berhati-hati, mengingat dari mereka ini nampaknya agak sedikit riskan ya teman-teman untuk bergerak ke bagian depan. Tapi nampaknya kalau kita lihat juga dari anak-anak GN Dun BLC, dari mereka ini nggak bisa berbuat banyak sih, agaknya sedikit tersak. Tapi di area atas sana dari A1PewDG ODX ini, mereka nih udah agak sedikit terpuruk keadaannya. Gimana? Mungkin untuk saat ini kayaknya sih teman-teman semua akan cukup melihat gameplay yang pasif, atau gameplay yang hanya ada tembak-tembakan tapi perangnya belum. Tapi ya, kalian harus sabar-sabar, karena di match kita yang akan datang, lebih tepatnya match kita yang kelima, akan ada sebuah apa ya, akan ada sebuah pergerakan, ada sebuah pergerakan, atau akan ada sebuah clash yang pastinya akan terjadi satu sama lainnya. Dimana mungkin dilihat saja di sini dari anak-anak A1PewDG ODX akan melakukan sebuah tapping di bagian sana, dengan Sleep the Egg bakal mendapatkan satu buah player di bagian depan sana. Dari anak-anak Army God X juga udah melakukan sebuah pergerakan yang cukup baik. Tapi dari juga di bagian depan sana, dari anak-anak NKL sudah mulai dilakukanlah sebuah apa ya, dilakukanlah sebuah pergerakan atau sebuah spread oleh mereka. Tapi tentunya kita lihat di sini dari anak-anak tim 15 kayaknya melakukan sebuah pergerakan juga, akan melakukan sebuah pergerakan cacing-cacing gaming, mungkin akan sedikit pasif. Tapi yang akan harus mereka sadari adalah mereka itu tidak berada di dalam zona risk yang sangat besar akan mereka tanggung. Tetapi kita lihat saja apakah ini mereka bisa apa ya, apakah ini mereka bisa melakukan sebuah pergerakan dengan cukup baik. Dimana mungkin kita lihat saya dari A1PewDG masih bisa menang, karena kalau kita lihat juga teman-teman di bagian bawah, atau lebih tepatnya di bagian tim 16 ini, mereka juga aja ya, masih lebih mau cari apa yang aja untuk match kita yang kali ini teman-teman. Dari seorang Sleep Tech-nya dan kawan-kawan kayaknya sih udah cukup menyesal, karena nampaknya damage per second zona yang ada ini sungguh-sungguh menyakitkan. Dimana ini sih udah cukup kurang apa ya, kurang aman sih kata gua. Tapi semenjak adanya fitur apa ya, healing dalam mobil, kayaknya PUBG ini udah semakin ini ya guys ya, udah semakin kayak gimana ya, kayak udah kayak seseru dulu. Karena kalau dulu itu turnamen, kita tuh nggak bisa healing dalam mobil guys. Fun fact aja, turnamen itu harus, kalau apalagi di Sanok dulu zaman-zaman meta healing, itu pasti lu turun dulu baru main, turun dulu baru main. Tapi nampaknya
Kita lihat aja nampaknya di sini sama Cimo masih bergerak ke bagian depan, akan harus cukup berhati-hati. Dan nampaknya satu buah playernya ternyata Riz Belzet keluar dari mobilnya karena tadi mungkin kena zona, tapi nampaknya ini Cimo malah masuk ke perangkap singa, perangkap musuh. Karena kita lihat di depan nih, bentar lagi 1-2-3 Happy Birthday di HBD sedikit oleh satu buah player yang memang available di depan sana. Dan nampaknya dari anak-anak Indi juga ini, mereka udah mulai terspot oleh anak-anak tim Mighty Junior. Di mana Mighty Junior, walaupun ini namanya ada junior-juniornya ya, ini tidak ada junior-junior sama sekali. Ini mereka nih lebih keras ya guys ya, di mana mungkin tentunya kita lihat aja dari seorang Dubs masih melakukan sebuah pergerakan juga scoping udah mulai diberikan ke bagian depan. Tapi nampaknya untuk match kita yang kali ini dari mereka semua masih kurang apa ya, masih ada yang kurang barbar guys. Gua malah ngerasa ini kurang apa ya, kurang kerap gitu guys, kurang ada yang kurang ada yang ngerasa lebih gila lagi mainnya. Kan biasanya itu kalau turnamen-turnamen kayak gini banyak yang nabrak-nabrak gaming, tapi apalagi kayak tim komunitas ini kayaknya kurang yang nabrak-nabrak gaming. Nah ini nih, saya cari-cari Androv maju begitu saja dan harusnya mendapatkan satu. Ayo kita lihat saja, Androv harusnya bisa maju lagi. Dimana nampaknya basic kan close combat, nampaknya betul. Nah ini nih yang saya cari, orang gila seperti ini, karena kalau kita lihat lagi itu pasti membuat gamenya lebih seru teman-teman. Tapi kalau kita lihat lagi 4 tim yang tersisa, ada dari tim 12, tim 10, tim 4 dan tim berapa, hayo, dan tim 15. Di mana mungkin ini kalian semua sih harus hati-hati, karena apa, karena kalau emang nanti ada miss sedikit ini sih bakal menjadi PR cukup barbar ya. Tapi kalau untuk kali ini kita lihat aja dari seorang Raizu jago itu, kalau MK14 nya lu tahan, gua yakin itu lu bisa dapat satu kalau nggak dua deh, kalau nggak lu knockin aja bang PD Raizu. Tapi mungkin kita lihat aja dari area tim 12, mereka cukup sengit berperang. Net masih dicari di bagian depan, sudah dapat. Dan nampaknya inilah WWCD bagi tim 12, karena of course dari tim 10 juga mungkinnya dari mereka ini agak sedikit stagnan. Tapi nampaknya inilah winner chicken dinner dari tim 12. Congratulations teman-teman. Congratulations teman-teman lagi-lagi yang sudah mendapatkan WWCD di match kita yang kali ini. Jangan berkecil hati kalau emang belum dapat, tapi ya congratulations untuk tim Mighty Junior lagi-lagi mendapatkan 14 buah poin eliminasi mereka amankan di akhir match kita yang kali ini. Dimana tentunya congrats buat anak-anak Mighty Junior. Dan nampaknya buat tim AP7 mereka nih agak sedikit kurang panas tadi, tapi gak apa-apa, masih dapat hashtag 2 better than nothing. Tapi congrats nih teman-teman buat yang mendapatkan WWCD. Dan juga teman-teman, gue mengucapin thank you sudah nonton. Gak terasa kita udah berada di ujung acara. Bagi teman-teman yang merasa gue ada salah ucap, bagi teman-teman yang merasa gue ada menyinggung pihak yang tidak seharusnya disinggung, gue mohon maaf sekali teman-teman. Kalau ada kesalahan teknis juga dari tim production, gue mohon maaf, karena sebentar lagi kami akan menyelesaikan streaming ini. Dan juga gue mau pesan juga nih buat teman-teman yang bermain, kalau emang kalian udah bagus, jangan berbesar hati, karena pasti nanti kalian bakal di refine lagi. Tapi kalau teman-teman yang merasa belum juara, nanti kalian santai aja, karena di lain waktu masih ada kesempatan-kesempatan yang ciamik untuk kalian teman-teman. Dan nampaknya teman-teman, inilah match kita yang terakhir di match kita yang kelima, yaitu Miramar, and we'll see you soon at the next event. Fine Esports, final stage, Fine Esports, always refined. Bye-bye and we'll see you soon.